Sous-titrage ST' 501 Recording in progress. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Kalau kamu dengar kata pandemi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Hmm, film. Memang ada banyak film yang pernah mengangkat tema tentang pandemi. Biasanya di film itu diceritain adanya wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat dan menginfeksi hampir seluruh penduduk di bumi. Kalau dari arti katanya sendiri sih, pandemi itu adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Nah, luas ini kamu jangan ngebayanginnya seluas ukuran lapangan bola aja ya. Ini tuh lebih luas lagi. Cakupannya seluruh dunia. Terus kok pas ada penyebaran penyakit di wilayah yang luas, katanya bisa ngaruh ke perekonomian? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu bayangin. Kalau dalam satu hari, setiap satu orang aja bisa nularin dua temennya, dalam 30 hari ke depan, bisa ada sekitar satu miliar orang yang tertular. Ini tuh penyebarannya eksponensial ya. Kebayangkan bahayanya. Dalam kondisi kayak gitu, bakalan banyak efek samping yang muncul. Pertama, Orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apa kamu masih bisa santai-santai aja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar sama kesehatan tentu lebih milih gak ketemu sama banyak orang. Belum lagi, pas nanti ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah, udah pasti bakal ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan bisa bangkrut. Kedua, aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran ayam goreng. Ketika dagangan kamu gak laku, otomatis kamu pasti bakal ngurangin pesanan kamu ke supplier ayam dan supplier juga akan ngurangin pesenannya ke peternak. Nah, ini artinya yang pemasukannya berkurang gak cuman kamu doang. Dan bisa jadi, bisa merembet kemana-mana. Kayak ke supplier makanan ayam, ke bisnis transportasi pengangkutan ayam, dan lain-lain. Itu tadi baru satu contoh dari industri makanan aja loh. Masih banyak industri lainnya yang juga kena pengaruh. Ketiga, Investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau minjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi, di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang dan resiko merugi pun jadi lebih besar. Akibatnya, jadi banyak investor yang takut ikutan rugi kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya investasi juga ikutan melambat. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan super sederhana tentang efek samping pandemi ini terhadap ekonomi bermanfaat ya. Dan semoga pandemi yang sekarang terjadi bisa cepat berlalu, serta perekonomian global bisa cepat kembali pulih. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam salaman. Corona, kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan ngerasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan, kita pun ribuan, bahkan jutaan orang jadi pengangguran. Sekarang gak cuma buruk pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan gak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama: pasokan barang dari berbagai negara terhambat, atau bahkan emang enggak ada, dan bikin banyak industri pusing gak karuan. Dan itu semua faktor mendorongnya adalah gara-gara Corona. Tapi intinya, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah: akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali, ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis melihat masa depan, tapi ingat lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya, jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatesin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau jatuh tengah dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi itu sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita? Jadi kita masih mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini, ekonomi dunia itu ancur-ancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25 persen. Itu artinya, ibarat kita ngunjungin tetangga sekitar, tiap melewatin tiga rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal ngelonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang nyebabin sejarah suram di masa itu. Contoh lain, krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas ngeliat ada pinjaman uang murah dari bank. Gara-gara itu banyak orang jadi nyoba beli rumah, dan ujung-ujungnya pada nggak bisa ngelunasin. Para bank yang minjemin duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai segini. Yap Bayangin aja padahal kalau duit segitu nggak hilang, itu nilai bisa dipakai buat bikin 620 startup unicorn yang mungkin kalau ada, kita semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik. Dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Jadi, di dalam keadaan kayak sekarang, orang-orang yang ekonominya paling terdampak sangat membutuhkan kita. Dan ngeliat ini semua sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk bantu mereka berbagilah informasi nyata dan bermanfaat. Berilah lebih untuk ojek, tukang sayur, dan warung-warung kecil di sekitar kita. Sediakan perhatian, bahkan kebutuhan untuk tenaga medis di garda terdepan. Selain itu tentunya, bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah, dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Dan seperti biasa, terima kasih.

Konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639 sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan yang sama. Namun, kita dituntut untuk lebih beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena bagi kami, rakyat kecil berdiam diri di rumah bukan pilihan yang ramah untuk bertahan hidup, seolah akan datang anugerah. Tuhan belum menyerah dengan kita. Pandemi seperti ini, kita masih mampu untuk terus berdoa dan mendoakan budaya dan nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa. Masih terus diwariskan dari generasi ke generasi, dari lisan ke tulisan, dari ahlak ke perbuatan, dan dari keberagaman. Nusantara. Semangat persatuan kita sedang diuji dalam memahami dan saling peduli melalui pandemi ini. Dengan karakter bangsa Indonesia yang ber Pasti bisa kita lalui, tetap jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan. Indonesia kuat hadapi COVID-19. ini memaksa kita meningkatkan keterampilan untuk menangkap peluang masa depan. Pemerintah harus hadir dengan solusi-solusi yang konkret, yang tepat sasaran dan tepat manfaat, dan tepat waktu. Ini masa-masa yang sulit. Dua tiga bulan ke depan ini kami akan meluncurkan hibah pariwisata dan beberapa program yang kita harapkan mampu memberikan Solusi kepada siapa yang betul-betul membutuhkan yaitu Provinsi Bali. Oleh karena itu, hari ini kita ingin membangkitkan semangat memberikan motivasi dan mohon program ini dikawal agar mampu bisa menghadirkan ekonomi yang berkeadilan. Bangkit, pariwisata, pilih ekonomi kreatif dan maju Indonesia. sarung jangan lupa naik ayunan. Dasar. Kalau kita ingin harum, yeah. mari pariwisata dibangunkan. Yeah. Mohon perhatiannya kepada para undangan dan peserta, mohon izin saya melepaskan masker terlebih dahulu, agar apa yang saya sampaikan dapat terdengar dengan jelas. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo berdaya, shalom dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini. Dalam acara Seminar Ekonomi Kreatif 2021 bersama Universitas Hindu Indonesia dengan tema Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya Bali. Sabtu, 27 November 2021. Persembahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia yang berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Indonesian Creative Cities Network, dan Bali Initiative Hub. Beri tangan yang paling meriah. Selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Vicky Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta Ketua Umum Indonesian Creative Cities Network yang sekaligus sebagai narasumber. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia beserta para dekan dan pejabat program studi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Ide Bagus Rai Daruwijaya, SEMSI, Wali Kota dan Pasar Periode Tahun 2008 hingga Tahun 2021, yang sekaligus sebagai narasumber pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ide Bagus Agung Gunartawa, CEO Bali Intiative Hub, yang sekaligus sebagai narasumber pada hari ini. Yang kami hormati, Ibu Idewa Ayu Yati Wilia Dewi, kedua Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia yang sekaligus moderator pada kali ini. Yang kami hormati DPM IKBM Universitas Hindu Indonesia, serta seluruh badan eksekutif mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, serta seluruh undangan yang hadir secara daring maupun luring. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mari kita simak tata tip acara untuk netizen kreatif yang berada di Zoom. Peserta wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir. Peserta wajib melakukan registrasi di awal dan di akhir acara. Peserta wajib mengaktifkan kamera saat acara berlangsung. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon atau mute saat acara berlangsung peserta tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan sebelum sesi tanya jawab. Peserta tidak diperkenankan mencoret-coret PowerPoint. Dan peserta yang tidak mentaati tata tertib akan mendapatkan sanksi dari panitia. Untuk netizen kreatif yang berada di Universitas Hindu Indonesia, diharapkan untuk tetap tenang, aktif, dan kondusif dalam mengikuti kegiatan hari ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta mohon kerjasamanya selama acara berlangsung handphone dalam keadaan silent. Sebagai pembuka acara, mari kita sambut dan saksikan bersama-sama. Inilah dia, Tari Sekar Jagat. Selamat menyaksikan. thank <music> you Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada saudari, Santi Apriani, kami persilakan untuk memimpin hadirin dimohonkan untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri, mengawali acara pada pagi hari ini, dan untuk kelancaran acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada saudara Arimbawa Chandra Santosa, kami persilakan untuk memimpin doa. Mohon izin sebelumnya, saya untuk melepaskan masker agar apa yang saya sampaikan terdengar dengan jelas. Saya akan memimpin doa menurut ke kepercayaan dan agama Hindu, untuk agama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Awighnam astu namo sidam.

Sweeto, bangkajo, mardiasa, bhaskar Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, sinar sang yang Surya yang Maha Hebat engkau bersinar dengan warna kemerahan. Kami memujamu, wahai yang berstana di tengah-tengah tertai putih, bersih nan berkilau. Hamba memujamu, wahai sumber dari segala cahaya. Om Hyang Widi, Tuhan yang maha tahu. Kami, keluarga besar Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia pada hari ini Sabtu 27 November 2021 melaksanakan Seminar Ekonomi Kreatif 2021 dengan tema Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya Bali. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Pemurah, segala usaha Daya dan upaya sudah kami lakukan dengan kemampuan kami yang serba terbatas. Segalanya tak mungkin kami lakukan jika tanpa perkenaan anugerah serta tuntunan yang widi, sehingga dengan segala kerendahan hati, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Kami panjatkan puji syukur dan rasa terima kasih padamu yang widi. Om oh, mano berada kerah watu yang tu wiswata. Om oh, masa tu masa agamanya dah masuk majudir hat Rio remamretemgamayo lo ke Sukino bawandndo Uh sandi 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 Uh Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, berikutnya acara akan kita lanjutkan dengan laporan ketua panitia. Kepada saudara Adi Aditya, kami persilakan. Sebelumnya, mohon izin saya melepas masker. Apa apa yang saya sampaikan dapat terdengar lebih jelas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Piki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta Ketua Umum IJCN, yang sekaligus sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia, beserta dekan dan pejabat program studi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, yang kami hormati, Bapak Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, SEMSI, Wali Kota Denpasar, periode tahun 2008 sampai 2021, yang sekaligus sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ida, Agus, Ida Bagus Agung Gunartawo, CEO Bali Initiative Hub, yang sekaligus sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Ibu Ido Idewo Ayu Yayati Wilia Dewi, SEMMAK, Ketua Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia, yang sekaligus sebagai moderator pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Dewan Demisionaris Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Indonesia yang kami hormati, DPM-MKBM Munhi, serta seluruh badan eksekutif mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan di lingkungan Universitas Indonesia, serta seluruh penitia dan perserta seminar ekonomi kreatif yang kami cintai dan banggakan. Atas Kerta waranugerah idos yang diwasa, kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan acara Seminar Ekonomi Kreatif Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Indo Indonesia dengan tema Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya Bali. Tujuan dari acara ini yaitu untuk memberikan tambahan wawasan kepada peserta seminar Ekonomi Kreatif dalam, khas, dalam hal ini mahasiswa tentang peran penting pengembangan sektor ekonomi kreatif bernuansa budaya Bali di masa pandemi ini dalam upaya membantu pemulihan ekonomi nasional. Adapun yang dapat saya laporkan sebagai berikut. Yang pertama, acara seminar ekonomi kreatif dilaksanakan pada hari ini, Sabtu, 27 November 2021, dengan jumlah peserta seminar ekonomi kreatif sebanyak 962 peserta, di antaranya 269 peserta dari semester 1, 383 peserta dari semester 3, dan 310 peserta dari semester 5. Yang kedua, Serangkaian acara seminar ekonomi kreatif Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata diselenggarakan secara hybrid di mana pelaksanaan penyelenggaraan duri dilaksanakan di aula rektor lantai 3 dan pelaksanaan secara daring melalui Zoom meeting. Yang ketiga, acara ini didukung oleh berbagai pihak baik dari dukungan materi maupun dukungan moral yang dapat memotivasi kami dalam pelaksanaan seminar ekonomi kreatif tahun 2021 ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM Publik Indonesia, Indonesia Creative Cities Network, dan Bali Initiative Hub. Demikian yang dapat saya laporkan. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja dalam langsungnya acara ini, kami atas nama Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah laporan dari kedua panitia. Selanjutnya, sambutan arahan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Kepada Ibu Dr. DRI Gusti Wimba, kami persilakan. Saya juga minta izin melepas masker sehingga apa yang saya sampaikan bisa didengar lebih jelas. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo budaya, Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Indo Indonesia sebagai pucuk pimpinan Universitas Indonesia yang dalam hal ini berkenan sebagai pembuka seminar ini secara resmi yang kami hormati. Menteri Koperasi dan UMKM yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Piki Satari, staf khusus kementerian yang akan menjadi atau berkapasitas sebagai keynote speaker. Bapak Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, SEMSI, yang dalam hal ini berkapasitas sebagai narasumber Kembali ke Bapak Piki Satari, staf khusus Kementerian sekaligus Ketua ICNN yang berkapasitas sebagai narasumber. Kemudian Ibu Ida Idewe Ayu Yayati Wilia Dewi, Ketua Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia yang berkenan sebagai moderator. Para dekan di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, Humas Unhi, Jajaran pimpinan EPBP dan para dosen yang mengikuti seminar ini secara virtual, orkemas di lingkungan UNHI yang juga diundang untuk mewakili, untuk menghadiri seminar ini, kemudian para mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata yang mengikuti seminar ini secara virtual. Pertama-tama, kami mengaturkan puja dan puji syukur kepada. Itu sang Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat beliau Tuhan Yang Maha Esa kita bisa menyelenggarakan seminar ini seperti yang kita ikuti seperti sekarang ini. Kemudian saya bicara sedikit tentang ekonomi kreatif karena saya sebagai opening speaker berbicara tentang ekonomi kreatif kita pasti bicara tentang produk inovatif produk inovatif sendiri memerlukan dua esensi yaitu saya menyebutnya sebagai productable dan marketable. Productable artinya dapat dan layak diproduksi sedangkan marketable disukai pasar. Jadi apa gunanya kalau memang suatu produk yang memang dapat dan layak diproduksi tetapi tidak disukai pasar? Produk inovatif itu tidak akan lahir ataupun Pasar menyukai, tetapi kalau produk itu tidak layak diproduksi, membahayakan, misalnya lupakan saja. Kemudian, kenapa ekonomi dan UMKM yang memobilisasi ekonomi kreatif ini karena pemerintah memang ingin memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga? Pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati secara merata oleh pelaku ekonomi kreatif, yaitu pelaku usaha, koperasi, dan UMKM. Itulah esensi ekonomi kreatif. Selanjutnya, kembali saya berterima kasih kepada Bapak Vicky Sapari, Bapak Ide Bagus Agung. Ida Bagus Gunar Tawel, CEO Deep Hub Bali. Kemudian, Bapak Ida Bagus Darmawijaya Mantra. Kemudian, Ibu Yayati Wilia Dewi, yang dengan segala kapasitasnya dan semua hadirin, dengan berbagai kapasitas, saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Sarung Sami, dan saya tidak lupa juga minta maaf apabila dalam paparan saya tadi ada sesuatu yang memang kurang berkenan di hati sanubari bapak ibu saya mohon maaf yang sebesar besarnya sekali lagi saya tidak banyak karena waktu saya cuma lima menit nanti akan ada dari bapak rektor untuk penajaman tentang ekonomi kreatif dan sekaligus membuka secara resmi demikian sambutan saya saya akhiri dengan mengaturkan para tadi om santi 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 Baik, demikianlah sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Selanjutnya, sambutan dan arahan Rektor Universitas Hindu Indonesia yang sekaligus membuka acara resmi Seminar Ekonomi Kreatif 2021. Kepada Bapak Profesor Dr. DRH I Made Damriasa MS, kami persilakan. Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Lebih bahagia, kehadapan di desa yang wasa, Tuhan Yang Maha Esa Karena hari ini kita dapat melaksanakan acara seminar yang sangat menarik Yaitu strategi ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali. Jadi kalau saya istilahnya mungkin lebih tepat berbasis budaya Bali. Karena produk-produk kreatifnya itu bersumber dari budaya Bali yang kita miliki. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Vicky Satari, selaku staf khusus Kementerian Koperasi dan UMKM dan sekaligus juga beliau sebagai ketua Indonesian Creative Cities Networking ya kalau enggak salah. Kemudian Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata serta Pak Pak Dekan hadir dua Dekan di sini. Pak Dekan Teknik sama Pak Dekan Sistem Informasi dan Sains, jadi ya, terima kasih, serta Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber, jadi Bapak Vicky Satari, kemudian Bapak Ido Bagus Rai Wijaya Mantra, kemudian Bapak Ide Bagus Agung Gunartawa yang nanti dimoderatori oleh Ibu Yayati Wilia Dewi. Jadi Ibu Ketua Inkubator Bisnis kita di UNHI. Jadi walaupun beliau tidak hadir di sini, barangkali nanti secara virtual beliau akan memandu acara ini. Yang pertama saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh BEM Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, karena tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah tema yang sangat relevan dengan apa yang kita lakukan di Indonesia, khususnya apa yang kita lakukan di Bali, terutama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jadi kalau kita ingat tanggal 20 Oktober Pak Gubernur meluncurkan salah satu buku di bidang ekonomi yang buku tentang transformasi ekonomi Bali setelah pandemi Covid-19 yang beliau kasih judul Ekonomi Kerti Bali yang nanti kalau tidak ada halangan akan di-launching oleh Bapak. Presiden yaitu peta jalan eh, ekonomi, gati Bali, dan salah satu sektor sebagai pilar perekonomian Bali ke depan adalah ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Nah, ekonomi kreatif kita diskusikan pada hari ini oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, tentu. Dari hasil diskusi ini, yang kita harapkan adalah rekomendasi strategi apa yang kita lakukan ke depan terkait dengan ekonomi kreatif yang sudah berkembang selama ini di Bali. Nah, kemudian narasumber yang dipilih, saya kira sangat relevan karena salah satu dari uh, kota di Indonesia yang dinobatkan sebagai kota kreatif tahun 2019 adalah kota Denpasar selain juga Gianyar. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Wali Kota Denpasar pada saat itu akan bisa memberikan masukan-masukan, akan bisa memberikan strategi apa yang harus kita lakukan ke depan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali yang akan kita Diskusikan pada hari ini, jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada adik-adik mahasiswa yang menginisiasi acara ini. Tentu, yang paling penting adalah yang saya tunggu: rekomendasi apa, strategi apa yang adik-adik dapatkan dari hasil seminar pada hari ini. Jadi Pak Ketua Panitia saya tunggu nanti ke di ruang rektorat untuk kita bisa diskusi terkait dengan strategi eh, apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan eh, ekonomi kreatif di Bali karena di sini berwawasan budaya Bali. Jadi secara umum tadi Ibu Dekan telah menyampaikan eh, apa itu ekonomi kreatif. Jadi dapat diproduksi dan dapat dipasarkan kalau tidak salah itu kuliah singkat yang saya dapatkan dari Bu Kalau boleh saya tambahkan karena ekonomi kreatif ini kan bagaimana usaha ekonomi dengan memanfaatkan kreativitas dan in, apanya, kekayaan intelektual manusia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Jadi dengan sentuhan kreativitas nilai tambah ekonominya tentu akan lebih tinggi nah ini yang yang perlu kita bangun uh, utamanya di Bali kalau kita mau membangun ekonomi kreatif berwawasan uh, budaya Bali jadi saya kira sekali lagi ini adalah kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan ekonomi kreatif dari narasumber-narasumber yang kompeten. Jadi di sini juga hadir Bapak Ide Bagus Agung Gunartawa. Jadi beliau adalah uh, salah satu dari penggiat uh, inovasi yang saya ketahui dan saya sudah sempat beberapa kali diskusi dengan beliau karena beliau sempat menjadi staf apa namanya tenaga ahli di uh, Kabupaten Karangasem jadi, uh, saya sempat beberapa kali berdiskusi dengan beliau, dan dalam kesempatan ini bisa sharing dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Dan sekali lagi, yang lebih penting adalah output dari uh, kegiatan ini, jadi tidak hanya mengikuti, kemudian mendengar, dapat sertifikat selesai. Jadi yang lebih pentinglah apa yang didapatkan ilmu dari seminar ini selain sertifikat. Kalau sertifikat kan untuk tanda bukti bahwa kita mengikuti dan kalau dosen digunakan untuk beban kerja dosen, kemudian kalau mahasiswa untuk SKP, untuk apalah yang 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 memaksa dosen maupun mahasiswa mengikuti kegiatan ini. dan mudah-mudahan ini datang dan berdiskusi bukan karena terpaksa karena sertifikat tetapi memang ingin apa namanya diskusi lebih jauh kemudian ingin mendapatkan pengetahuan lebih jauh terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi saya sendiri bukan orang ekonomi tapi karena sering dengar tentang ekonomi kreatif, sering ikut dan akhirnya sedikit-sedikit mengetahui lah tentang ekonomi kreatif. Jadi ada beberapa jenis ekonomi kreatif yang yang berkembang dan dikembangkan saat ini. Dan dari sekian ekonomi kreatif mana yang paling strategis untuk kita kembangkan di Bali dengan basis budaya Bali. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti kalau terlalu panjang saya menyampaikan nanti waktunya narasumber akan habis buat saya. Jadi oleh karena itu Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih dan mengapresiasi uh, kegiatan yang dilakukan oleh uh, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Dan tentu untuk kedepannya barangkali nanti kolaborasi dengan Fakultas Sistem Informasi dan Sains bisa kita uh, lakukan seminar terkait dengan ekonomi digital. Dan ini sedang ngetren sekarang di, di apa namanya di dunia perekonomian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi dengan memanjatkan puji syukur kepada di Yang lebih dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka secara resmi uh, seminar ekonomi kreatif dengan tema strategi pengembangan ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya akhiri dengan Pramo Santi, Om Santi Santi Santi. Santi Om. Kami mohon kiranya untuk Bapak mengambil tempat di tengah panggung. Berikutnya kami mengundang Ibu Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata dan Ketua Panitia berkenan menampingi Bapak Rektor untuk melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya acara pada pagi hari ini secara resmi. Dengan mengucapkan puji dan syukur dan dengan pemukulan gong, maka acara hari ini dibuka secara resmi. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, langsung saja kami mengundang Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Vicky Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM serta Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network untuk memberikan keynote speech kepada Bapak Vicky Satari. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, ya. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Indonesia kreatif. Uh, yang kami hormati, Bapak Rektor dari Universitas Hindu Indonesia, Bapak Imade, dan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Ibu I Gusti Ayu Wimba. Dan juga, saya izin menyapa sahabat saya, guru saya, polikota Denpasar periode 2008-2021, Bapak Rai Mantra, dan juga Bapak Gus Agung. Ini sahabat saya juga tidak bagus. Agung Gunar Tawa, selaku CEO Bit Hub, Bali Initiative Hub, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa BEM. Uh, yang uh, tentunya tamu hadirin yang tidak bisa saya uh, sapa satu persatu. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, yang sedianya hadir secara virtual pada pagi ini. Namun dikarenakan tugas uh, kunjungan kerja daerah, Beliau tidak dapat hadir secara langsung, dan dalam hal ini menugaskan kami untuk menyampaikan mewakili beliau terkait dengan sharing sesuai dengan tema bagaimana strategi pengembangan ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. ini materi yang kami siapkan sebetulnya terkait dengan uh, kemarin ada di Waseda University tapi ini sangat relevan jadi kita melihat potensi Indonesia yang sangat luar biasa angka-angka ini memastikan secara kuantitas Indonesia adalah bangsa yang besar 17.000 lebih pulau 1.300 lebih uh, tradisi, kemudian 700 lebih bahasa, 300 etnik grup, semua ini teradministrasi di 514 kabupaten kota Dengan segala potensinya, angka-angka yang memang saya lagi uh, juga bukan hanya angka yang potensial di hari ini, tapi masa yang akan datang. Tapi tentunya kita ingin mengeksplor bagaimana peluang dan tantangan terkait dengan potensi ini. Ketika kita mengeksplorasi Indonesia kreatif, yang juara dunia, kita ingin pastikan ini dimulai dari daerah. Dan tentunya bicara terkait dengan Bali, Bali adalah lokomotif dari narasi besar kreativitas bangsa. Ada di halaman muka dari laman eksistensi dunia sebagai muka Indonesia. Uh, saya ingin share terkait dengan inisiatif Jejaring Komunitas Kreatif yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia Creativeness Network. Kami memiliki 200 lebih uh, forum Jejaring di lebih dari 210 kabupaten kota yang tujuannya bukan hanya ingin membentuk forum, tapi juga Jejaring menghadirkan program dan event, menghadirkan aktivitas ekonomi, solusi perkotaan, sampai dengan uh, inovasi sosial yang berkelanjutan. Ini ingin kita pastikan bagaimana uh, budaya dapat uh, juga menjadi uh, energi besar dari uh, pengembangan kreativitas di Indonesia. Dalam perjalanannya ICCN kami mendorong adanya prinsip-prinsip uh, kota -prinsip kreatif menjadi prasyarat dari mulai terkait dengan inklusivitas, solidaritas, hak asasi manusia, kemudian lingkungan yang lestari, transparansi, dan seterusnya. Ini adalah empat uh, kata kunci utama dari New Urban Agenda, ya agenda baru dari perkotaan dunia, yang juga kita sudah overlay dengan Sustainable Development Goals, di mana kami sudah tadi malam uh, meluncurkan buku putih kota kreatif edisi kedua di tahun 2021 bersama dengan beberapa kepala daerah di Provinsi Riau, dihadiri juga oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, staf khusus Presiden, dan Bapak Ibu yang lain, segala macam. 17 subsektor industri ekonomi industri kreatif ini adalah menjadi alat utama para pelaku untuk beraktivitas usahanya ini menjadi senjata eh, bagaimana teman-teman bereksistensi. Tapi bicara ekonomi kreatif, kita tidak bicara hanya 17 subsektor, tapi ada yang namanya empat basis pengembangan ekonomi kreatif, yaitu inovasi teknologi, media, dan seni dan budaya. Nah, eh, bagaimana kita mengambil peran eh, semua stakeholders utama yang kita sebut sekarang hexahelix stakeholders. Kita mengenal sebelumnya ada triple helix, akademisi, sektor bisnis, dan government. Kemudian ditambah helix yang keempat ada quadruple helix, tambah komunitas. Kemudian ada helix yang kelima ada media. Sebut pentahelix di era pandemi tahun lalu. Kita meyakini bahwa peran agregator platform seperti enabler, akselerator, inkubator, termasuk financial institution ini menjadi penting untuk menjahit semua potensi. Uh, dengan uh, menghadapi disrupsi besar yaitu disrupsi pandemi dan disrupsi uh, ekonomi digital gelombang kedua, bagaimana diaktivasinya, siapa melakukan apa dan kapannya, dimoderasi dengan urutan sinergi yang sederhana, reposisi, connect, collaborate, commerce dan celebration. Nah ini tentunya tidak uh, uh, di pelaksanaannya ini perlu komitmen, perlu konsistensi yang khusus ya berkenaan dengan uh, aktivasi ini. Nah, ini kemudian kalau misalnya melihat ada yang disebut ekosistem ekonomi kreatif, kita ingin pastikan bagaimana uh, disrupsi market ini, pasar ini uh, hari ini terjadi, kita ingin pastikan value creation ini tentunya uh, saya uh, uh, sangat mengapresiasi inisiatif UNHI ya karena Value Creation adalah kata kunci dari pengembangan ekonomi kreatif dan ini biasanya diinisiasi, ditarik di, di, e, ya gerakannya oleh kampus dan kemudian yang berikutnya adalah SDM setelah SDM-nya unggul pasti produknya akan e, hebat juga produk yang hebat baru kita masuk ke market dan ini proses close looping ekonomi circular ekonomi yang ingin kita hadirkan dengan prasyarat e, yang tadi disampaikan terkait dengan 10 prinsip SDGs di urban agenda bagaimana sinergi multi stakeholders ini menghadirkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dalam cita-cita uh, mencapai 10 prinsip kota kreatif, kita memiliki 11 cara atau kita sebut dengan Cata Eka dasar. Ini adalah program-program dari success story dan termasuk fault story dari jejaring atau di kabupaten kota yang ada di Indonesia, termasuk Denpasar, daerah Pawali. yang lalu banyak sekali memberikan inspirasi. Dan bicara terkait dengan khususnya mempromosikan kebudayaan melalui industri kreatif, kita melihat ada beberapa program dari Cataka Dasa yang sangat relevan. Yang pertama adalah navigasi pembangunan kota, yang kedua tentunya adalah creative center ya yang menjadi uh, ruang bersama dari aktivitas pelaku komunitas kreatif dan stakeholders yang lain strategi narasi dari komunikasi sebuah kota city branding sampai dengan festival ini beberapa contoh uh, bagaimana uh, di Bandung ya uh, untuk mengaktivasi seni tradisi ini berkolaborasi dengan komunitas kreatif yang lain. Jadi terkoneksi dengan pada saat ada festival eh, di kreatif di Bandung, Heller festival, semua berkumpul kemudian sharing untuk mencoba link and match kolaborasi. Yang terjadi adalah di musik ada musik yang metal, musik keras, di tradisi juga ternyata ada tradisi yang keras gitu ya. Kurang lebih put and put. Nah, pada akhirnya secara singkat di panggung Bandung Death Metal, ini yang ada kurang lebih Bandung adalah salah satu komunitas musik death metal yang terbesar di Asia Tenggara. Ini berkolaborasi dengan teman-teman seni tradisi. Dimulai dengan uh, rajahan, uh, apa, satu ritual pembuka, doa, kajah bubuka, dan para pemain uh, uh, bandnya, musisinya juga menggunakan ikat Sunda, termasuk celana pangsi. Ya. Kita bisa lihat di posternya juga bukan hanya font yang memang sangat tipikal musik metal, tapi juga ada aksara Sunda dan memperkenalkan musik-musik Sunda, eh, termasuk karinding. Nah, ini juga di tengah pertunjukan ada eh, apa, pertunjukan debus gitu ya yang tadi saya sampaikan. Nah ini terjadi bapak ibu sekalian yang pada akhirnya satu rangkaian connect collaborate commerce sampai celebrationnya ini bisa terus berjalan bahkan sampai dengan saat ini di mana komunitas metal ini bisa dibilang menjadi agent marketing dari seni tradisi Sunda. Dan tentunya narasi terkait dengan subsektor industri kreatif yang lain, misalnya contoh games. Ini adalah games yang dibangun dengan profil tokoh-tokoh dari lima kota di Jawa Barat. Jadi kalau orang Jawa Barat sudah sangat mengenal misalkan Uh, ini perempuan cantik tokoh jagoannya dari Sukabumi uh, berwarna hijau menggunakan kuda laut dan seterusnya. ini sangat identik dengan nyi Roro Kidul. Misalkan. Dan ini misalnya dari uh, kota Bogor gitu ya, ini kota Bandung semua motif sampai dengan pakaiannya ini uh, menggunakan batik dari kota-kota uh, tersebut, jurus-jurus uh, ya yang digunakan untuk bertempurnya juga. Ada jurus uh, disesuaikan dengan seni bela diri lokal yang ada di masing-masing kota termasuk pengambilan landmark gambar-gambar yang ada di gamesnya ini mengambil landmark landmark uh, uh, yang memang menjadi uh, uh, apa menjadi kekhasan unikan dari kotanya sebut ini tentunya tadi konek kolaborasi komersinya selalu dirangkaikan termasuk ini adalah batik fraktal bagaimana uh, Teknologi aritmatika membuat software dengan motif batik yang tidak terhingga, tentunya dengan proses tetap memproses membatik. Ini teknologi mengintervensi bagaimana budaya ini kemudian dipromosikan, dipasarkan dan seterusnya. Ini melalui aktivitas media baru, bagaimana kampanye terkait dengan sosial, kampanye terkait dengan hal-hal yang berbau lingkungan. Ini di Aktivasi melalui street art dengan narasi khusus, dan tentunya juga video mapping di Gedung Sate. Ya, ini cerita bagaimana mengkampanyekan terkait eh, dengan lingkungan ini di, terjadi di Bandung. Nah, ini saya rasa eh, ada Gus Agung, ini pemiliknya sendiri yang akan banyak mengeksplor. BitHub juga bekerja sama dengan kami di ICCN. Beberapa waktu lalu juga Pak Ahmad Menko UKM ke Bali sudah meluncurkan uh, Banjar Creative Space yang menurut saya ini menjadi akan menjadi sangat powerful untuk menjadi uh, enabler dari pengembangan uh, ekonomi kreatif di Bali berbasiskan budaya. Inisiatif lain adalah Kultura Foundation, di mana dengan pendekatan uh, subsektor industri kreatif seperti film, musik, seni pertunjukan, kria, dan lain sebagainya ini terhubung uh, menghubungkan dari fundraising uh, inisiatif sampai dengan pengembangan simpul-simpul dan uh, studio baik di seni dan budaya beserta uh, programnya sampai dengan bisa mengangkat uh, uh, apa culture performance dan tourism di sini dan juga mengunci itIP bagi para penggiatnya. Kami di ICCN juga punya program aksi bersama bantu sesama, ya, yang tentunya sangat relevan pada saat pandemi seperti saat ini. Ini beberapa Bapak Ibu sekalian, subsektor industri kreatif ini ternyata bisa menghadirkan narasi-narasi yang Segar, saya bilang saya tidak bilang baru, tapi segar yang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi karena kontennya masih konten yang kita kunci dengan uh, filosofi nilai-nilai luhur dari kebudayaan, tapi diterjemahkan dengan banyak hal uh, uh, hal baru, inovasi teknologi dan lain sebagainya. Termasuk uh, hutan kota yang sekarang di Bandung ini ada inisiatif dari uh, 9 Matahari ini bisa dicek hutan menyala inisiatifnya yang memang interaksi dari publik ini sudah menggunakan new media experience termasuk tadi ya ini ini adalah R&D dari kampus yang kemudian dihilirisasi dan kemudian di branding dengan narasi utama dari budaya dan kita juga menyiapkan Menko UKM bagaimana future SMEs di laboratorium di Smesco ada Smesco Labu kita memiliki semesco garage yang fokus untuk bicara future mobility electric vehicle kemudian baterai dan seterusnya alat-alat niaga transportasi niaga dan seterusnya kita juga punya Makerspace space yang fokus terkait R&D dari future craft ya di sana ada 3D printing dan seterusnya mendemokrasikan uh, R&D untuk pelaku UMKM di Indonesia termasuk juga ada fashion lab untuk menyiapkan future fashion Indonesia dan future food uh, ini agenda internasional uh, bagaimana juga uh, uh, kita harus bersiap dengan konsensus konsensus global dan saya rasa Bali Uh, sudah memiliki semua potensinya bagaimana dan juga inisiatifnya sudah banyak bagaimana kita dapat merajut uh, semua potensi inisiatif ini uh, dengan lebih banyak lagi stakeholders dan fokus dengan program-program uh, utama yang kita rasa terpenting berdampak paling uh, luas demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Uh, Bapak-Ibu sekalian sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Eh, mohon izin saya menutup dengan Pramasanti Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami... Mohon maaf, mohon kiranya Bapak Vicky Satari bisa mengambil posisi yang baik karena akan ada penyerahan cindera mata yang akan diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia yang secara simbolis akan ditayangkan pada layar slide. Terima kasih atas sambutan dan arahannya. Semoga dengan adanya acara seminar ekonomi kreatif di Universitas Hindu Indonesia ini akan dapat mewujudkan ekonomi kreatif di Indonesia. Kita tangan yang paling meriah sekali lagi untuk narasumber kita. Kami informasikan rekan-rekan dan penitia yang berada di sini telah menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Baik, sekarang saya ingin menyapa teman-teman yang bergabung via Zoom nih. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Kalau boleh tahu nih, teman-teman yang akses via Zoom ini dari rumah, asal daerahnya dari mana aja sih? Oke, karena ini masih pagi, sambil senam jari teman-teman bisa absen daerah asal kalian di chat via Zoom. Nah, teman-teman, hari ini acaranya bakalan menarik karena kita ada agenda dua kegiatan. Kegiatan yang pertama, kita akan mendengarkan langsung pemaparan materi cara online dari narasumber kita yang tentunya sangat kece dan keren tentang bagaimana sih strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Gak kalah seru lagi, di kegiatan kita yang kedua nanti, kita juga bakal bareng-bareng menggali ilmu dari narasumber kita yang sangat inspiratif, yang bertemakan strategi pengembangan ekonomi kreatif berawasan budaya Bali. Baiklah, para undangan sekalian, dan seluruh netizen kreatif yang ada di rumah maupun secara langsung hadir di sini, kita akan memasuki acara kegiatan yang pertama, yaitu penyampaian materi secara online dari Bapak Ida Bagus Agung Gunartawa, selaku CEO Bali Indeti Kepada Bapak Ida Bagus Agung Gunartawa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin bisa dicek apakah suara saya sudah cukup jelas sudah cukup jelas ya baik terima kasih nah, sebelumnya mungkin saya menyapa dahulu ini banyak sekali mentor-mentor saya yang pertama adalah kang vicky jadi panggilan kesayangan kami di Indonesia Creative Cities Network kepada ketua umum yang sekaligus juga merupakan staf khusus menteri kooperasi dan UKM khusus dalam pengembangan ekonomi kreatif jadi sudah sangat tepat beliau hadir di sini Kemudian mentor saya juga, Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia, Prof. Damri, sama-sama dari Karangasem, masuk semua kesempatannya Prof. Kemudian Ibu Dekan, Pak Gus Rai, Astung Astungkare, Presiden Mepangge, Muniki Haji. Begitu juga pastinya hari ini yang menjadi tokoh utama dan kita harapkan ke depan menjadi garda terdepan dari pengembangan ekonomi kreatif adalah kawan-kawan BEM dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata UNHI. Ya, plus dulu untuk kawan-kawan BEM ini, luar biasa. Ya, sebelumnya saya haturkan pengenjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Kreatif untuk kita semua. Saya perkenalkan diri, barangkali ada yang Uh, belum uh, sempat bertegur sapa, nama saya di Bagusan Gunar Dalam hal ini, uh, sebagai CEO dari Bali Initiative Hub, ya sebuah inisiatif uh, yang lahir uh, dalam situasi awal-awal pandemi. Jadi uh, satu relevansi hubungannya dengan situasi saat ini adalah bagaimana uh, kami bersama banyak sekali stakeholder melahirkan sebuah gagasan, ya sebuah ide, sebuah movement atau gerakan. Tapi sebelumnya mungkin izin bisa dibantu share screen ya oleh panitia karena saya ada sedikit kendala teknis. Ya, jadi yang saya coba angkat atau dorong dalam diskusi kita pada pagi hari ini adalah rilis pastinya dengan tema kita yaitu bagaimana strategi pengembangan ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali ini dihilir justru kita harapkan sekaligus menjadi satu strategi diplomasi budaya, jadi satu step ahead gitu ya untuk bagaimana ekonomi kreatif ini selain dia menjadi apa namanya value atau nilai yang kita pegang pegang berupa, tetapi juga sekaligus menjadi strategi daripada diplomasi budaya. Next, ya mungkin karena relatif baru dan saya yakin juga kita belum sempat begitu lupa memberikan sosialisasi yang masif. Maka saya izin introduction bahwa Bali Inisiatif Hub ini, sebagaimana saya sampaikan di depan, itu lahir dari satu situasi bahwa Bali, ya dengan berbagai kelebihan dan juga pastinya tidak sedikit kekurangan. Ini memang tidak boleh kering oleh adanya satu kata yang menurut kami paling relevan dan paling urgent yaitu e, inisiatif. Nah ada juga hal menarik yang kami ingin dorong begitu rupa bahwa yang kita harus lakukan hari ini adalah bagaimana sebanyak mungkin ada pionir ya jadi ada pelopor-pelopor dalam terjadinya sebuah transformasi. Next. Nah latar belakang mungkin yang saya coba highlight sedikit saja yang saya kira kita pahami bersama. Yang pertama pastinya kita tidak bisa pungkiri bahwa pariwisata memberikan kontribusi begitu signifikan, yaitu sekitar 52 persen terhadap perekonomian Bali. Namun demikian, sebagaimana juga kita paham ya, bahwa menaruh telur dalam satu keranjang ini akan sangat berisiko. Gangguan sudah sering sekali terjadi dan harusnya ini memang membuat kita terpantik untuk mendapatkan Uh, satu nilai, satu pendalaman, satu simpulan yang bahwa tidak boleh hanya bergantung pada satu satu atau satu keranjang ya dengan pastinya bagaimana kita berpikir begitu rupa ya secara komprehensif, secara konstruktif dan seterusnya untuk next uh, melahirkan sumber-sumber ekonomi baru. Nah ini mungkin sedikit juga tentang apa ya, uh, yang dimaksud dengan misi-misi kami di Bali Initiative Hub mungkin bisa dilewatin saja ya. Jadi uh, next ya yang urgent yang menurut kami perlu menjadi pemahaman bersama dan kita sepakat untuk mendorongnya begitu rupa adalah bagaimana adanya satu transformasi yang sangat mendasar jadi yang tadi saya sampaikan adalah tidak lagi hanya bergantung pada satu sektor yang dalam hal ini pariwisata. Bahwa kemudian lagi-lagi pariwisata ini adalah merupakan pilar utama, kita amini, kita syukuri dan kita harus lanjutkan, tetapi kita juga harus menemukan ya sumber-sumber ekonomi baru yang relevan dengan strengths kita dan juga future terutama ketika bicara tren perkembangan daripada global ke dunia. Next Ya lanjut. Nah bidang ekonomi baru yang tepat, karena tadi saya kira kita sudah satu frekuensi ya dengan Pak Rektor dengan Budekan adalah UKM dalam konteks skala usaha, bagaimana usaha yang berbasis pada size kecil dan menengah dengan konten di dalamnya yang di generate berupa lesi UKM ini. Adalah ekonomi kreatif, atau dengan kata lain, saya mau sampaikan satu kalimat bahwa bidang ekonomi baru yang tepat berdasarkan banyak sekali rasio, ya, analisa, assessment, pemetaan, dan seterusnya itu adalah UKM berbasis ekonomi kreatif. Satu jawaban yang menurut kami begitu argumentatif, ya, reasonable, karena memang itu berbasis pada assessment, berbasis pada data yang valid untuk kita memang kembangkan ke depan karena Bali atau masyarakat Bali khususnya memiliki strengths di bidang itu next ya lanjut nah namun demikian ya karena saya memahami atau kita semua saya yakin memahami bahwa dalam periodisasi pengembangan ekonomi kreatif atau UKM di Bali Sebelumnya, sebelum COVID terutama nah ini memang bertumpu pada pembeli atau market yang hadir langsung di Bali, yang hadir baik dia berupa visitasi bisnis atau visitasi trade, travel dan lain sebagainya. Sehingga memang akhirnya ketika terjadi situasi pandemi kemarin di mana market ini tidak hadir secara fisik di Bali, maka akan ada kendala produk-produk kreatif, produk-produk UKM ini tidak uh, terdeliver gitu ya, tidak terbeli oleh si market tadi. Nah, oleh karenanya kami berpikir bahwa situasi yang ada saat ini memaksa kita untuk bagaimana produk-produk UKM berbasis ekonomi kreatif ini bisa terdeliver keluar, gitu. bisa terkirim keluar atau kalau saya mencoba meminjam istilahnya Bapak Menteri Koperasi Kang Teten pada saat beberapa kali kita melakukan kunjungan kerja diskusi di Bali adalah bagaimana membuat produk-produk Bali ini kemudian yang mengunjungi dunia jadi tidak semata-mata menunggu dunia mengunjungi Bali yang memang hari ini kebetulan opportunity itu belum sepenuhnya terbuka nah oleh karenanya ada satu tagline ya, yang kita create di Bali Initiative Hub yaitu Made in Bali Enjoy Globally jadi bagaimana produk-produk yang dibuat, diproduksi, di begitu rupa di Bali, ini kemudian kita kalau kita kirim begitu rupa, sehingga dinikmati oleh dunia. Nah, oleh karenanya lah, ada satu apa namanya tools ya, ada satu platform, ada satu pemikiran atau transformasi pemikiran baru yang memang kita juga harus pahami, yang memungkinkan kemudian ide-ide Dilakukan yaitu adalah transformasi digital tadi, jadi sudah inline sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bahwa e, proses bagaimana kita mengirimkan produk-produk kita keluar ini yaitu transformasi digital. Yang dengan kata lain, ya, sebagaimana judul dari presentasi yang saya sampaikan pada hari ini, adalah merupakan cara baru kita, cara fresh kita untuk bagaimana mendeliver produk-produk atau keunggulan kita yang di saat yang sama menjadi sebuah strategi diplomasi budaya. Jadi produk produk kita yang kemudian harapannya ke depan ketika Korea kemudian begitu rupa menjiwai atau mewarnai ya di berbagai bentuk tren di dunia ini adalah karena memang mereka mampu bagaimana mengemas strength-nya, mengemas keunggulannya sebagai sekaligus diplomasi budaya. Nah, saya kira itu yang harus menjadi referensi ya benchmark kita semua untuk kita melakukan hal ini secara konstruktif. Lalu next. Ya. Nah, hanya saja saya mencoba sharing juga bahwa apapun itu Tema-tema besar yang kita ingin angkat harus secara objektif, juga kita melihat tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Next, ya, di antaranya adalah saya meminjam data dari Kang ya, dari Kementerian Koperasi dan UKM Ini memang yang pertama, kendala atau ke tantangan yang harus kita pecahkan saat ini. ceruk kalau kita bisa kelas usaha berdasarkan size, yaitu mikro, kecil, dan menengah itu memang gemuknya ada di mikro, jadi kurang lebih sekitar 98,7 persen ini adalah mikro. Yang mana memang treatment dengan begitu besar ya, begitu gemuk sisi mikro ini tidak mungkin kan diselesaikan secara serta merta dalam e, waktu dan ruang yang e, pendek. Nah oleh karenanya lah harus ada satu strategi yang spesifik, yang kebetulan kemarin sudah kita sepakati untuk e, mendorong yang kecil dan menengah atau lebih dahulu. Dengan harapan si kecil dan menengah ini dia mampu menjadi epicentrum, atau kalau bahasa klasik yang mungkin kita sering dengar, menjadi inti dari pengembangan plasma gitu ya. Jadi inti plasma-inti plasma yang kita harapkan kemudian berkembang begitu rupa sehingga tidak lagi kita berputar hanya pada problem untuk memecahkan eh, tadi, eh, volume daripada kawan-kawan di mikro yang begitu besar ini, begitu gemuk ini. Lalu next. Dari tantangan tadi, ya itu yang kami highlight tentunya banyak sekali tantangan yang memang kita harus pecahkan. Tapi yang kita highlight adalah salah satunya bagaimana besarnya atau gemuknya komposisi dari kawan-kawan mikro ini. Nah untuk memecahkan strategi itu, apa namanya tantangan itu ada satu strategi yang kita coba kemas ya yang kita coba breakdown yaitu uh, next yang pertama pastinya memang kita tidak pernah bisa lepas dari engagement ya jadi bagaimana kolaborasi bahasanya tadi kang Vicky adalah hexahelic, jadi ada enam komponen utama di mana di situ ada akademisi hari ini kita sudah bersama-sama di sini dengan kawan-kawan Universitas Indonesia Kemudian juga banyak sekali kita akhir-akhir ini melakukan kolaborasi dengan kawan-kawan di Sistemik Primakara dan seterusnya. Begitu juga dalam konteks bisnis dengan Bali Tourism Board, dengan Bali Business Entrepreneur Network, dengan HIPI, JCI dan seterusnya. Kemudian dengan komunitas, dalam hal ini ada simpul komunitas terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Creative Cities Network. Pastinya dengan government, ya, dengan kementerian dan lembaga terkait, kemudian dengan media dan lembaga keuangan. Ini harus kita engage terus. Jadi bagaimana kawan-kawan melakukan engagement pada hari ini sudah sangat tepat. Next. Lalu yang kedua, dalam konteks strategi, sebagaimana di tantangan yang kami sampaikan tadi, yang juga mungkin sudah di-stressing tadi oleh Kang adalah bahwa hulu tengah hilir, ya bagaimana R&D, kemudian produksi dan pasar, ini benar-benar harus dikelola begitu rupa, tanpa mengeliminir satu dengan lainnya dalam tanda kutip mengecilkan peran satu dengan lainnya. Nah, oleh karenanya di dalam skema yang kita coba formulasi begitu rupa ya sesuai dengan infografis di depan ini kita coba eh, memberikan porsi yang sama-sama baik gitu ya. Baik di hulu bagaimana R&D yang kemudian eh, nanti kita akan segmentasi produk ini berdasarkan size. Misalnya kalau yang ternyata dia eh, relatif relevan dengan pola pengembangan produk berbasis artisan. Jadi jangan ujuk-ujuk kemudian dia didorong untuk menjadi produk-produk yang retail gitu, atau yang jumlahnya wholesale dan seterusnya. Begitu juga produksi, harus banyak sekali di situ ada bisnis-bisnis model yang mampu mengengage produk-produk di hulu ya atau yang mikro ini untuk dia kelola menjadi produk-produk yang layak untuk dipasarkan. Begitu juga adalah proses pasang. harus diperbanyak adanya pihak-pihak yang berposisi sebagai off-taker misalnya dan seterusnya. Termasuk juga bagaimana pengembangan di bawah ya dari STM, di situ basisnya komunitas, kampus, inkubator dan juga lembaga pendamping. Next. Nah, yang ketiga, ini salah satu sampel saja sebagaimana juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Dekan, Kang Vicky, adalah kita harus benar-benar pintar-pintar gitu ya, ngintip apa kira-kira tren perkembangan ke depan. Katakanlah dalam konteks pengembangan atau transformasi digital, bahwa di second wave disruption ini, itu dari sekian banyak opportunity akan ada beberapa yang menonjol, yang begitu signifikan. Sehingga ketika kita membaca ini lebih awal, harapannya kita mampu mendorong SDM, ya, potensi dan lain sebagainya ke arah yang opportunity-nya memang besar ke depan. Ya, next. Nah, saya akan bicara konkret ya, kenapa demikian? Karena hari ini tidak ada lagi waktu untuk hanya berwacana, oleh karenanya quick win atau kemenangan cepat yang kami ingin dorong, yang memang sudah kita lakukan begitu rupa secara teknis di lapangan, adalah bagaimana membangun ekosistem komunitas yang memenuhi mem 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 kriteria. E pertama, dia harus the low singing fruit, ya, adalah buah yang terbawa yang gampang dipetik. Dan yang kedua adalah dia harus mampu memantik subsektor lain karena tidak mungkin dalam satu waktu kita melakukan banyak hal. Nah, kedua kriteria daripada quick win ini kemudian kita breakdown berdasarkan eh, apa namanya treatment hulu tengah hilir. Nah, disitulah kita ketemu ada tiga basis pengembangan yang begitu priority, begitu menarik ke depan. Yang pertama adalah basis agro, kedua IT, dan ketiga kriya. Next, nah hulu Nah, kita melakukan banyak sekali R&D, ya. begitu juga penguatan bahan baku, termasuk juga brand positioning, melalui pengelolaan narasi-narasi yang semakin kuat. Next, ya, mungkin saya cepat saja karena waktunya hanya 10 menit, tapi ingin berbagi begitu banyak, begitu ya. Di dalam konteks R&D, kita melakukan banyak sekali eh, diskusi, ya, penggalian literasi, termasuk bagaimana ada eh, mobilisasi dari ide-ide untuk startup kawan-kawan startup yang memang basisnya sudah sejak awal komit terhadap pengembangan budaya. Lalu juga bahan baku, katakanlah misalnya bicara pengembangan kakao ya, sebagai produk kuliner yang tidak uh, terpisah dari 17 subsektor ekonomi kreatif, uh, ada MOU kami, uh, kelompok kami kang Vicky juga dengan Bupati Jemberana, kemudian terkait dengan fashion, dengan Bupati kelungkung next. Yang ketiga adalah bagaimana darah pengembangan narasi ya kebetulan kami juga mengembangkan satu tempat namanya ke Samsara Living Museum di Karangasem jadi di situ banyak sekali uh, proses uh, penggalian literasi yang akhirnya beririd pada narasi storytelling yang kuat lalu juga ada Bali International Hackathon ini kita juga uh, tawarkan mungkin banyak kepada kawan-kawan BEM ke depan bisa berkolaborasi jadi bagaimana Bali Lovers yang berada di seluruh dunia ini bisa kontribut idenya untuk memecahkan problematika Bali lalu next e, di tengah ya kita memperkuat aspek produksi melalui kerjasama dengan perusahaan yang memiliki infrastruktur dan bisnis model yang kuat next salah satunya misalnya ada putra daerah ya yang e, begitu luar biasa era hari ini urban company di situ ada salah satu produknya MS Glow misalnya ini sebenarnya butuh banyak sekali engagement dengan kawan-kawan mikro. Nah ini tinggal bagaimana mengconnecting. Lalu tadi saya cerita kakao, termasuk bagaimana arah Bali juga eh, sangat menarik. Karena satu kita punya rumit sekali yang kuat, dua juga pasar eh, triliunan rupiah di depan mata, pasar pariwisata ini. Lalu next. Yang kedua adalah yang tadi saya cerita pertama agro, kemudian kedua IT. Nah di IT ini satu momen juga, silakan bagi yang punya talenta punya passion di bidang digital atau IT, di minggu depan kita akan punya Bali Startup Summit, di mana di situ kita buka ruang selebar-lebarnya untuk terjadi proses upgrade, ya upskill, dan seterusnya dari kawan-kawan. Lalu juga Bali ini sebenarnya sangat potensial, melihat banyak sekali katakanlah kawan-kawan digital nomad dan seterusnya yang begitu nyaman di sini untuk menjadi semacam tech hub. Atau bahasa kami mencoba mengangkat satu jargon namanya Silicon Bali terinspirasi dari Silicon Valley. Kemudian yang ketiga adalah tadi kang Fiki sudah menyampaikan juga adalah bahwa banyak sekali konten-konten Bali yang bisa sebenarnya dijadikan apa namanya misi-misi diplomasi budaya yang saya sampaikan di depan lalu next. Yang ketiga adalah yang berbasis kriya ya. Yang mana kita tahu banyak sekali produk kita yang sudah mendunia. Tetapi, apakah kemudian ini kehulu memberikan dampak yang signifikan? Nah, itu yang kita harus lakukan. Saya kira lanjut saja. Ya, next. Nah, terakhir di hilir, kita melakukan banyak sekali kolaborasi dengan berbagai stakeholders ya, untuk memperkuat aspek pemasaran, pastinya. Next. Yang pertama adalah kita sudah meluncing ya, Banjar Creative Space, karena kita punya aset yang luar biasa. 4.600 titik banjar di seluruh Bali dengan infrastruktur yang sudah settle tidak sedikit diantaranya sangat mewah. Nah ini tinggal bagaimana membuat dia semakin produktif dengan menjadikannya creative space. Kemudian yang kedua adalah pastinya digitalisasi UKM dan terakhir kami kebetulan sudah begitu rupa yang diberikan opportunity ruang yang luar biasa oleh banyak sekali stakeholder tanpa terkecuali kementerian dan lembaga. Republik Indonesia dalam hal ini Kemenkop UKM kita ada Semesko Hub Timur yang tempatnya nanti di Sentral ITDC di situ menjadi satu hub untuk terjadinya proses interaksi baik yang rilis dengan investasi ya, dengan pengembangan produk laboratorium dan seterusnya termasuk juga yang foto atas kita dengan R. Tohir ya bagaimana menjadikan infrastruktur BUMN yang ada di Bali ini sebagai tempat untuk katakanlah misalnya Placement daripada tenang kawan-kawan produk-produk UKM dan ekonomi kreatif Bali. Next, ya saya kira itu eh, mohon maaf kalau ternyata eh, cukup menyita waktu ya karena sekali lagi saya ingin berbagi begitu rupa dengan kawan-kawan sekalian eh, dan mohon maaf kalau ternyata ada hal-hal yang kurang eh, berkenan. Terima kasih. Saya tutup dengan para Masanti Om, Santi, 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 Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Kreatif. Terima kasih. Baik, berita tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Mohon kiranya Bapak Ida Bagus Agung Gunartawa bisa mengambil posisi yang baik. Karena akan ada penyerahan cindera mata yang akan diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Yang secara simbolis akan ditayangkan pada layar slide. Baik, untuk seluruh netizen kreatif, kita akan memasuki acara yang paling kita tunggu, yaitu talk show ekonomi kreatif. Untuk itu saya akan mengundang moderator untuk mengambil tempat di atas dan akan mengambil alih jalannya acara talk show pada hari ini. Dengan ini saya mengundang Ibu Ida Idewa Yoyati Dewi, SAMMAK, selaku moderator sedikit informasi Ibu Ida Dewayu Yayati Dewi atau yang sering dikenal dengan Ibu Wilya adalah salah satu dosen yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia sejak tahun 2011. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua inkubator bisnis yang sudah melahirkan startup startup muda di bidang kecantikan, kesehatan dan IT. Langsung saja untuk Ibu Wilya tempat kami persilakan. baik untuk ibu wilya waktu dan tempat saya persilakan baik terima kasih ada pembacaan cv mungkin dek oh, mohon maaf ibu Uh, Ibu Iri, atau sama Ibu Idewo Ayati Wilya Dewi, S.A.M.M. Akas. Uh, yang sering dipanggil dengan Ibu Wilya adalah salah satu dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia sejak tahun 2011. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua inkubator bisnis Universitas Hindu Indonesia yang sudah banyak melahirkan startup-startup muda di bidang kecantikan, kesehatan, dan IT. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan pada Ibu. Baik, nah, terima kasih Adi Puspa untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang untuk para audiens yang tercinta. Selamat siang juga untuk para narasumber yang hebat-hebat untuk siang hari ini. Berbahagia sekali rasanya bahwa hari ini saya Wilia yang akan menjadi moderator dan memandu untuk talk show hari ini dengan tema yang luar biasa keren. Yaitu strategi pengembangan ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan dari narasumber, kita menyampaikan bagaimana ekonomi kreatif itu bisa berkembang di Indonesia. Ya, sekarang saatnya kita membahas tentang ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali. Nah, untuk itu, tanpa berlama-lama, saya akan mengundang seorang narasumber yang sudah kita ketahui bersama ide dan pemikirannya untuk ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali. Beliau adalah Bapak Ida Bagus Rai Darmawijaya, Mantra SE SA MSI. Saya persilahkan kepada Bapak Ida Bagus Rai. Berikan aplausnya. Rahajang Ratu Haji, Senampura. Saya mohon izin untuk membuka masker. Silakan Bapak. Gih. Selamat siang Niki itu Haji, yang boleh manggil Tuh Haji aja. Gih. Jadi uh, kita mengenal sosok Tuaji. Haji selama menjabat di Wali Kota Denpasar tahun 2008 sampai 2021 yang luar biasa performnya kemudian kinerjanya untuk Kota Denpasar. Ya. Nah kemudian ide dari pemikiran Haji salah satunya yang dituangkan di tahun 2008 yang ternyata dalam perjalanannya itu dipergunakan akhirnya setelah kita melalui masa pandemi. Dimana pada saat ini kita belajar banyak ya dari situasi pandemi. Bahwa ternyata yang kreatif, yang inovatif itu yang bisa bertahan. Yang tidak memiliki itu otomatis tersisihkan. Nah kemudian bagaimana kemudian kreativitas kemudian inovasi itu menjadi uh, sesuatu yang bisa dituangkan dalam ekonomi, menjadi ekonomi kreatif sebagai pendamping dari sektor pariwisata. Tentu aja gitu. Mungkin bisa Tuh uh, sampaikan sedikit prolognya, kemudian napi yang menjadi aktivitas atau kesibukan Tuaji saat ini. Gih. Silakan tuh. Gih. Om Swastiastu. Saya mohon izin buka masker. Bu Dekan. Salar Sarang Sami seluruh staff. Dan juga adik sekalian yang saya cintai. Pada pagi hari ini, ya sebetulnya saya kembali ke kampus lagi. Karena dulu S2 ya, di sini agama dan kebudayaan. Ya, S1-nya di ekonomi di UNUD. Sekarang juga program S3-nya ekonomi budaya. Dicampur-campur jadi sini. Ya karena kenapa? Karena itu jati diri ya, jadi teori-teori yang berkembang itu kenapa harus kita ada penelitian dan segala macam ya? Mungkin adik-adik ya, rekan-rekan dosen di sini biasanya kalau udah penelitian pakai paradigma, paradigma kuantitatif, kualitatif, rekonstruksi teori. Nah, artinya rekonstruksi teori itu kan kita menguji kembali. Teori-teori yang ada, nah, teori yang ada itu ya, itu disesuaikan dengan jati diri kita. Jati diri kita itu budaya kita yang menentukan peradaban hidup kita. Oh, ini satu hal yang sangat penting. Jadi, pada waktu pengalaman saya sendiri. Ya baik itu sebagai pengusaha maupun di wali kota kita berusaha ya, untuk memikirkan bagaimana pembangunan yang memiliki identitas jati diri yang kuat. Kalau bicara masalah kebudayaan, ya unsur kebudayaan itu bukan hanya kita istilahnya melakukan ritual saja, bukan pada orientasi aksara yang tidak diinterpretasi. Bukan kepada hanya istilahnya seni saja, bukan kepada organisasi budayanya saja. Ya, tapi juga kita harus berbicara masalah teknologi, pendidikan dan ekonominya. Itu unsur budaya, tujuh unsur budaya itu. Itu sebenarnya tugas daripada UNHI sekarang, ya, untuk bisa eh, menginterpretasikan kebudayaan dan juga pembangunan global. Jadi sebetulnya pola pemikiran ini bukan saya hanya melanjutkan saja, ya kebetulan itu ada berbagai tulisan-tulisan dari Profesor Mantre. Itu di sana ada bukunya Modernisasi dan Kebudayaan Bali dan ada juga autobiografinya di sanalah saya menjabarkan dan bagaimana sebenarnya perkembangan teori-teori global ekonomik. Di sana sudah tercantum kata kreativitas. Itu yang kita eksploitasi. Nah, lahirlah istilahnya pemikiran-pemikiran dan di dunia global itu sekarang dikenal dengan istilah orange economic, ekonomi oranye. Ya. Kita mulai dengan slide ya. Kita mulai dengan slide-nya. Bisa ya Bu Wilia ya. Kita mulai aja ya. Ya. Baik, Baik, uh, sebelum kita mulai tadi sudah ada prolog dari ya. Tuaji uh, yang bacakan sekilas. Pemanasan itu pemanasan dulu. Ya, kan? pemanasan dulu Niki. Ya, sebelum mendengarkan materi yang luar biasa Niki. Jadi dilihat dari slide tampilan depannya aja sudah sedemikian rupa. Jadi mohon izin untuk menyampaikan uh, CV dari Bapak Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra SEMSI. Beliau lebih dikenal sebagai Wali Kota Denpasar di tahun 2008 sampai 2021, kita ketahui bersama. Kemudian, dari riwayat pendidikan beliau, salah satunya adalah eksekutif program Harvard Kennedy School, dan saat ini sedang menempuh S3 dengan aplikatif ekonomi budaya. Konsentrasinya, kemudian riwayat jabatannya adalah sebagai ketua-ketua organisasi di beberapa tempat, dengan jabatan dari tahun 1991 sampai saat ini kemudian penghargaan yang demikian banyaknya nih gitu wajib Jadi nggak bisa tinggal sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah Entrepreneur Award dari Mark Plus Institute di tahun 2019, kemudian penghargaan Lifetime Achievement dari Hipmi dan Pasar, kemudian pemimpin inovatif dari Indonesia Indonesian Institute for Public Government di tahun 2019, Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Presiden RI, kemudian Anugerah Kebudayaan dari PWI Pusat tahun 2021. Luar biasa, berikan aplausnya. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi karena kita semua ingin sekali mendengarkan pemaparan bagaimana ekonomi kreatif itu diterapkan. Dengan mengusung konsep budaya Bali, jadi untuk mengetahui seberapa pentingnya pengetahuan mengenai ekonomi kreatif yang berwawasan budaya ini, kita persilahkan saja langsung. Bapak Ide Bagus, Rai Mantra untuk menyampaikan paparannya. Silahkan Ratu Haji, waktu dan tempat. Oke, berdiri lagi ya. Uh, jadi, pulih Bu Dekan kira-kira. Menawi, Nuning, Serang, Sami, eh. kita tahu semua. Ada yang tidak tahu kira-kira lambang itu? Siwa Nataraja. Ada yang nggak setuju, Ricky? Setuju semua? Eh. Di mana kita melihat Siwa Nataraja ini eh, pada acara-acara kreativitas yang ada di Bali? Di mana kita bisa melihat pertama kali. Ada kesamaan enggak dengan lambang PKB? Ada ya Bu Wilia? Pentan Bu. PKB ada. lambangnya ada kesamaan ya? Ada. Pentan Pak. Oke. Okay. Jadi jangan kita hanya melihat satu lambang yang terait sendiri. Tapi yang dilihat itu coba dibaca maknanya secara mendalam. Nah ini proses ekonomi kreatif. eksploitasi secara intelektual. Apa yang tergandung makna dalam siwa nataraja? Ya karena beliau itu menari, ya, ya dianggap kreativitas itu hanya sebatas tarian. Tapi kalau kita eksplor kembali, tarian itu merupakan bagian daripada seni. Ya. Kita eksplor kembali, ya, adik-adik ini ada adik yang sekolah di ekonomi kan? Manajemen itu apa kata-katanya? Kata-kata intinya, seni dan ilmu. Jadi seni itu bisa masuk kemana-mana. Seni itu passion kita di sana aja ya istilahnya. Di bagian keuangan pun ada seninya di sana, ya. Di bagian-bagian logika pun ada seninya semua. Jadi istilahnya, kalau kita melihat raja itu, itu adalah satu konsep kreativitas tanpa batas, ya. Dan kreativitas yang meretas keterbatasan. Seperti COVID ini ya, yang meretas ketidakpastian ya. Seperti COVID ini kan enggak pasti, tapi hanya kreativitas yang bisa untuk membuat kita itu lebih hidup dia ke depannya. Nah terus kalau kreativitas ini sudah berhasil, kita melalui satu, ada tantangan, ada masalah. Ya, tantangan dan masalah ini seperti COVID contohnya seperti itu. Pada waktu 2020 kebetulan saya masih menjadi wali kota, banyak kegiatan yang shutdown. Jadi harus off semua, termasuk PKB pada waktu itu off pergerakan ekonomi menurun ya moralitas kita juga emosi aja semuanya jadi di sini kita harus mengambil satu sikap apa dan bagaimana kita bisa memberikan satu solusi pada waktu itu jadi kita coba pada waktu itu mencoba untuk melanjutkan dan pasar festival dan pasar festival pada waktu itu seperti apa konsep kita? Sebelum kita beranjak untuk melanjutkan, kita kembali dulu konsepnya mengambil dulu apa sih sebetulnya makna yang terkandung dari konsep Sang Yang Siwonate Raje. Di sanalah beberapa poin dan intinya yang kita tarik kesimpulan. Kreativitas itu tidak terbatas. Dan kreativitas itu meretas batas-batas ketidakpastian. Kalau gitu, susun konsep kita berani kita lakukan dengan hybrid, hybrid dalam artian online and offline, jalan akhirnya seperti itu. Kemampuan kita melakukan proses seperti itu, ya, itu namanya genuine creativity, kreativitas murni atau kreativitas asli dari pemikiran-pemikiran kita untuk memecahkan satu tantangan atau hambatan. Jadi kita bagian daripada solusi. Dan genuine creativity itu ya itulah yang disebut dengan taksu. Taksu itu kita melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa kita lakukan. Proses taksu itu lahir dari ide, pemikiran rasa dan action tindakan. Karena pada waktu itu satupun di Indonesia ini belum ada yang berani melakukan hybrid system seperti kita lakukan di Denfest bulan Oktober sampai Desember. Nah, seperti itu. Itulah proses daripada ekonomi kreatif. Jadi kalau masalah genuine creativity atau taksu itu bisa dilihat nanti. Itu bukunya Prof. Mantra, Bu. Itu ada modernisasi dan kebudayaan Bali. Lanjut, slide-nya. Ekonomi kreatif dalam karifan lokal. Kok ada lontar di sana ya? Lontar itu apa kira-kira? Ayo, adik-adik siapa yang bisa? ini nggak boleh satu arah kalau kita belajar kreativitas harus berkolaborasi. Kolaborasi pendapat maupun kolaborasi istilahnya pemikiran-pemikiran yang ada. Di Unhi, banyak lontar enggak? Lentar enggak eh? Nangan kebit ini enggak? Apa? Ada yang tidak setuju kalau lontar sebagai sumber inspirasi? Kalau adik-adik sekarang mandang lontar itu kan kuno ya. Kalau dari panca inderanya kan. Lontar, orang zaman komputer kok ngomong lontar istilahnya. Nah. Lontar itu ada yang setuju nggak sumber inspirasi? Ada yang setuju nggak? Ya silakan. Kira-kira gimana? Lontar itu sebagai sumber inspirasi kira-kira ya. alasannya seperti apa kira-kira? Gak apa-apa santai aja. Ya, kita belajar untuk berkolaborasi lah istilahnya. Pendapat. Silakan diberikan mic-nya untuk panitia. Tidak apa-apa. Jadi kita kita coba mengaplikasikan antara teori ya dan apa yang kita lakukan. Kalau teori nanti bisa dipelajari tentang masalah ekonomi kreatif. Ya, eh, silakan. Ayo deh, nggak apa-apa. Nah, ini aja. Oh ya ya. Uh, menurut saya lontar ini uh, bukan dilihat dari lihat dari dari kuno itu. Ini juga uh, klasik dia gitu. Dan lontarnya adalah sumber pertama kali uh, setelah masa era dulu tuh uh, di batu menulis untuk apa namanya menulis di batu kemudian dilontar dan berkembanglah hingga sekarang di zaman digital yang sangat pesat ini. Kira-kira bermanfaat apa enggak untuk zaman sekarang lontar ini? Hmm, menurut saya sangat bermanfaat karena untuk mengingatkan kita agar tidak lupa bahwa sebelum dari dunia digital yang sangat maju ini sebelumnya ada loh ini loh bahan kita dulu orang Bali untuk menyampaikan pesan dan apa namanya adan awik awik pun tercatat di atas lontar bukan di laptop itu berarti banyak makna yang tersurat dalam lontarnya ya, oh, itu eh. saya. ada yang nggak setuju adik-adik apa ada yang setuju terus setuju setuju ada yang nggak setuju setuju semua nah, itu proses ekonomi kreatif dari awal kita harus melakukan interpretasi dia mencari maknanya dulu dia Nah, itu. lanjut. Ya, kalau kita lihat sekarang ini peluang pengembangan ide ya, ekonomi kreatif itu adalah peluang pengembangan ide. Itu silakan Anda bisa cari bukunya ya, itu ada Orange Economic, ada Philip Bultrago dan juga Ivan eh, Dagu yang mengarang silakan. Itu ada bukunya. Jadi ini konsep-konsep yang ada di sana ya. Jadi, dia itu istilahnya potensi kreativitas yang tidak terbatas. Bagaimana kearifan lokal itu bisa berintegrasi dengan kreatif global? Berintegrasi itu bisa bergabung, bisa menyatu. Dia nanti, kalau adik-adik mau lebih gampangnya melihat gimana sih menyatu dan bergabung, itu pola pemikirannya seperti apa sih? Coba lihat pintu Bali nanti ya. Pintu Bali itu lihat ukirannya di sana. Ada yang tahu? Ada berapa jenis ukiran yang ada di pintu Bali? Belum pernah lihat ya? Uh, harus begitu. Jadi kalau kita lihat di sana itu ada ukiran patra Mesir, ada patra Cina, ada patra Belanda. Kok bisa sampai di Bali menjadi pintu Bali? Jadi lebih dulu leluhur kita itu tahu kreativitas cara mengintegrasikannya. Tugas kita itu sekarang apa? Mengembangkannya dalam bentuk-bentuk ya berbeda. Sehingga kita tidak kehilangan jati diri, bahkan kita akan bisa menimbulkan keunggulan kompetitif dan komparatif berdasarkan budaya. Oke. Eh, lanjut. Nah, ini beberapa terjemahannya, ya pendapat-pendapat dari mereka. Terus lanjut. ini dari beberapa pendapat ya sudah jelas sekali yang mengumumkakan bahwa di sini formulasi kebijakan kultural terintegrasi. Jadi kita harus membuat keputusan, ya untuk mengintegrasikan ekonomi lokal dengan kreatif global. Itu orange economy. Dan ini bukan hal baru seperti ukiran Bali itu udah itu sudah terjadi. Cuman kita yang orang Bali bilang itu apa? Nggak ngeh gitu lah istilahnya. Nggak ngeh. Nggak ngeh. Yang lebih ngeh itu mereka. Itu. Kita nggak ngeh. Akhirnya karena kita nggak ngeh, ya kita di bawahnya dia terus. Nggak pernah kita di atasnya terus. Makanya jadi ngeh ngeh lah kita sekarang. Banyak yang menerjemahkan. Akhirnya orang Indonesia pun ada Pak Yahya itu dia membuat buku. Saya juga kaget itu. Bukunya dia ada sila keenam katanya dari Pancasila. Sudah pernah baca Bu Wil ya? Belum Yahya ya? Sila yang keenam itu apa katanya? kreatif sampai mati dia. Tuh, berarti betul-betul kata-kata kreatif itu betul-betul menjadi satu inspirasi bagi kita. Ya, lanjut. Ya. Kita coba sekarang mengeksplor satu-satu ya. Jadi ekonomi kreatif ada 16 sektor. Saya nggak hafal semuanya. Jadi ada istilahnya musik di sana, ada arsitektur, ya, terus ada komik juga ya itu bisa dilihat lah bisa dibaca lah itu cuman kalau 16 sektor aja mungkin masih banyak lagi yang bisa dieksplor karena pemerintah Indonesia itu baru bisa merangkum 16 sektor tapi sebenarnya banyak ya handicraft juga semua itu masuk ke sana ya jadi kalau kita lihat ekonomi kreatif seperti yang dikatakan tadi sama sahabat sama Gus Agung ya tapi Vicky saya nggak dengar tadi dia Betul dia, dia ini ekonomi baru, ya. Kenapa disebut baru, ya? Karena ada empat titik kosong itu loh, ada jaringan WiFi itu loh. Itu sebagai salah satu evolusi industri yang terjadi di dunia. Jadi dianggap itu ekonomi baru. Sebenarnya kalau masalah proses kreativitas sih nggak baru dia, Ya, kayak dari zaman batu bisa jadi kelontar itu itu sudah kreatif sebetulnya dia ya cuman nggak banyak orang tahu seperti itu jadi ekonomi baru di sini ya dia itu lebih mengintensifkan ya sistem informasi ya dan juga melatih pola pikir kreativitas dan betul-betul mengandalkan, ya, kita belajar untuk menciptakan satu ide dan juga pengetahuan. Cocoknya di mana itu, ya? Ya, di sekolah, ya, di universitas. Jadi, nggak ada kata lain, pengembangan ekonomi kreatif itu, dia harus lahir di sini, di universitas. Kalau saya bicara universitas yang punya banyak ilmu budaya, agama, ekonomi, ya unhi. Lontarnya nggak banyak yang kurang di unhi. Dan adik-adik ini kan pada beda, passionnya kan pada beda, talentanya juga kan pada beda. Tinggal kita memasukkan di mana kita cocok apa mau jadi pelukisnya, apa menjadi seorang penulisnya, apa pemahatnya, apa penarinya, nanti kita terangin prosesnya. Ada value-nya itu, ya. Nah ini, ini masalah ekonomi kreatif ya. Dia ekonomi baru. Tadi saya juga saya dengar dari Igo Sagung dia bicara masalah ekonomi baru. Lanjut. Ya. Sekarang kita bicara masalah kealifan lokal. Kearifan lokal ini inti kebudayaan. Inti kebudayaan kita itu terletak pada morality lah di sana. Kita katakan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat kearifan lokal di sini, produk-produk lokal budaya kita itu menghasilkan moral dan material. Itu yang saya tanyain tadi, lontar itu dalamnya apa adanya? Ada banyak di sana dalamnya coba aja baca satu-satu Mbak -satu. cari istilahnya apa ya lontar mungkin bisa lontar Ramayana Ramayana itu moral kan di sana bisa jadi komik nggak bisa kan bisa menjadi komik digital nggak bisa kan di sana terus gambarnya bisa di apa bisa menjadi animasi ya bisa kan Terus di dalam lontar itu ada gambar-gambar patre nggak istilahnya? Kayak anda itu kan harus pakai patre dia. Songket juga pakai patre. Ada sikut-sikut untuk membangun. ya. Itu istilahnya di dalam ekonomi kreatif kita udah punya bahan baku. Sekarang mau menjadikan value disesuaikan dengan evolusi industri yang ada perkembangan yang ada kalau dia harus pakai digital digital kalau anda tidak bisa digital kita kolaborasi nanti sama orang yang bisa atau punya pendidikan pengetahuan digital itu proses nanti ya lanjut eh, sebentar ya yang tadi coba yang tadi ah, ini jadi dalam proses seperti ini ya dalam proses seperti ini tadi itu Bagaimana kita menginteraksikan? Kita merevitalisasi, artinya merevitalisasi itu bangkitkan lagi makna-makna yang ada dalam budaya kita. Itu lontar-lontar, itu bangkitkan lagi, cari inti-intinya yang ada. Yang kedua, reinteraksi kita gabungkan kembali dengan keadaan yang sekarang. Seperti itu, seperti pintu Bali itu. Gimana menggabungkan secara indah. Ya. Habis itu kita adaptasi. Adaptasi istilahnya dalam hal ini ya kita membiasakan diri akhirnya dengan seperti itu dan kita bisa hidup pada zaman global seperti ini dengan tidak kehilangan jati diri kita. Bentuknya bisa berubah, tapi soul-nya nggak bisa berubah. Jiwanya nggak bisa berubah jiwa kebudayaan Bali nggak bisa berubah. Bentuknya akan berubah-ubah. Nanti kita lihat ya bentuknya seperti apa nanti. Lanjut. Ini sekedar pengetahuan ya. Adik-adik. Kita harus pahami seperti ini dan kita memang belum ke 5.0. Jadi 1.0 di sini kita mengenal tenaga uap di sana ya. Terus 2.0 sudah mulai ke industrialisasi, 3.0 sudah mulai dengan informasi dan mesin-mesin, ya. -mesin. 4.0 sudah mulai dengan informasi mesin otomatis dan jaringan Wifi. 5.0 kesempatan kerja akan semakin sedikit karena semua dikerjain mesin otomatis dan jaringan. Itu tantangan, kalau enggak kreatif enggak bisa hidup. Tinggal Anda sebagai mahasiswa memilih nanti. Mau bagian dari masalah atau mau bagian dari solusi. Tuh, lanjut. Ini contohnya. Kita mengenal lontar. Lontar ini tumbuh pada zaman 1.0. kosong. pakai ental sebelumnya itu zaman batu ya di Batu ditulis habis itu di ental ini evolusi industri satu titik kosong ya dua titik kosong ada di kertas dia karena sudah ada produksi kertas pada waktu itu nggak pakai ental lagi dia ya masuk 3.0 ya. Di sini kebenaran tahun 2014 Pemkot Denpasar itu bekerja sama dengan Pak Pak siapa namanya itu ya? Dengan di Fakultas Sastra Unud juga dan Fakultas MIPA ya untuk membuat keyboard huruf aksara Bali 2014 itu ya terus mungkin sekarang dikembangkan apa enggak kita belum tahu dan seluruh SMA karena masih di bawah wali kota waktu itu kita sumbangkan artinya kenapa supaya aksara Bali ini juga nggak hilang tapi dia bisa update di dalam zamannya orang semua pakai komputer ya komputer harus dimasukin tapi gimana perkembangan zaman sampai sekarang 4.0 dengan adanya jaringan dan wifi sekarang ini sudah ada aplikasi tuh saya tanya sekarang ini, Aksara Bali mati apa enggak? Kok enggak ada yang jawab? Hmm? Tidak kan? Harus tegas, enggak boleh ragu-ragu. Tidak. Karena kenapa? Karena dia mampu beradaptasi dengan 4 titik kosong. Berupa aplikasi dan jaringan. Itu pola berpikir kita itu kreativitas. Loh. Ya. Nih. Jadi karena ada informasi ya, itu accessibility yang sangat besar untuk melestarikan, untuk menjaga dan untuk mengembangkan. Tergantung hasil daripada riset kita sendiri. Riset. Ya. Lanjut. Ini kemarin baru tanggal berapa ini ya? Tanggal 20 November kemarin keluar lagi. Sangat syukur Denpasar dinobatkan kota kreatif. Ya, salah satunya memang pemerintah kota Denpasar menyiapkan Dharma Negara Alaya, DNA. Udah ada yang pernah ke sana? Kalau Bu Wilia udah sering ke sana dia. Belum pernah ya? Diantar Bu nanti. Sana itu kita siapkan fasilitas senengnya mau apa? mau yang senang buat film ada teaternya di sana. Belajar berkolaborasi ada tempatnya di sana ya. Jadi kita siapkan tempat seperti itu. Lanjut. Kembali lagi ya kita bicara ya. Ya seperti tadi jadi kita lakukan seperti ini jadi aksara Bali ini apa namanya uh, proses keyboardnya ke, masuk ke tiga titik kosong. Tapi yang tadi itu sudah ada aplikasi-aplikasi sudah dikembangkan oleh masyarakat. Jadi kita di sini istilahnya karifan lokal itu akan dia bisa berkembang secara baik, bertahan bahkan dia itu menunjukkan jati diri apabila kita mampu menginteraksikan, ya ke karakteristik 2.0, titik kosong titik kosong titik kosong dan bisa mengadaptasikannya kembali nah itu lanjut ndak adik-adik kan hanya dengernya ndak itu udah masuk di Christian Dior aja tapi kan prosesnya nggak didengar kan ya kan ndak itu kan zaman PKB pertama itu sudah dimunculkan ya. Kalau ndak itu sebelum ada PKB juga udah ada ndak di Bali, ya, udah ada ndak. Tapi value-nya belum kelihatan. Masih keunggulan komparatif lokal, ya. Terus gimana caranya mengembangkan ndak ini, ya? Satu. Dilihat di Instagramnya itu ada duta ndak Kota Denpasar itu. Anak-anak muda semua ada di sana. Jadi kita milih duta-duta kita masuk ke segmen di sana. Dan juga Anda itu ya kita perkenalkan kepada desainer-desainer nasional dulu. Pada waktu itu. Itu di bawah Dekranasda. Terus habis itu masuk kepada Denpasar Festival yang pertama. Lomba desain pakaian. Lomba desain patre. Corak. Nge. Lomba desain seperti itu. Jadi bagaimana kita merevitalisasi, mengangkat, ya, terus mengembangkan itu dengan istilahnya lifestyle-nya pada saat itu, ya, dan bagaimana mengkolaborasikan dengan orang-orang yang expert dalam bidang itu, desainer-desainer yang memang top pada zaman itu. Itu salah satu strategi marketing juga sehingga terpacu kita terus membuat istilahnya motif-motif model pakaian maupun motif-motif benda -motif atau bahan-bahan benda -bahan atau cara kerja benda yang memang mampu untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Jadi 2018 ini ya fashion show udah mulai apa? udah mulai galak dan ada salah satu, ini ada desainer lokal, namanya Ria Cempaka. Itu dia sudah membawa endek ini ke Hong Kong Fashion Week, Malaysia Fashion Week, dan Indonesian Fashion Week. Proses. Dan juga mereka ini berkolaborasi dengan ada Didit Maulana, ada ini desainer uh, nasional. Saya lupa lagi karena itu pekerjaan teman-teman yang wanita termasuk Dekranasda istri. Jadi dia lebih lebih inilah sama fashion. Ya kalau saya maksain diri fashion nggak di sana nanti biar nggak biar nggak bentrok ya. Jalan dan sampai istilahnya ya berkembang berkembang. Akhirnya tahun 2020 kemarin ada mahasiswi dari IDB Institut Desain Bali ya itu namanya Fania itu tembus di Paris Fashion Week dengan membawa denda dan dibiayai mereka di sana oleh pemerintah kota Denpasar. Karena apa? Karena informasi, karena ide, karena kreativitas dan pengetahuannya dia konsistensi dan konsisten, ya. Akhirnya Christian Dior memakai juga dia. Anda masuk ke kreatif global. Lokal masuk ke global. Lanjut. Ya. Siapa yang nggak tahu kedu? Tahu kedu nggak? Kedu motor custom. Tahu ya yang laki-laki pasti tahu lah kedu. Cuman brandnya dia lumayan juga ya. Apa naskah yang 13 itu. Kedua ini dia di Jepang, di Yokohama, dia menjadi favorit dia. Sama AMS, AMS Geris. Berdua. Motor, ya. Motor, motor yang di apa namanya yang dimodifikasi menjadi custom, tapi model modifikasinya itu dia nggak lupa karena dia seorang seniman, jadi dia dia pemahat patung, pembuat ogogoh, ya. Dikreasiin sama dia. Jadi dia ini merupakan favoritnya luar biasa. Ini juga kita bantu dari pemerintah kota kemarin. Masuk ke dunia internasional. Bahkan habis dari Yokohama ini dia diundang ke Amerika. Tapi terlanjur kena COVID setelah di Amerika dia pulang lagi. Karena begitu antusiasnya kreatif global custom terhadap dua produk yang kita punya seperti itu. No. Lanjut, ini kita melatih dari tingkat SMP dan SMA untuk memfokuskan kepada riset. Jadi di sini ada istilahnya organisasi riset yang di bawah SMA 3 dulu, ya. Ada youth researcher. Di sini dia. Dia ini sudah masuk ke kompetisinya udah ke luar negeri. Sampai ke Thailand dan dia meraih emas. Nah, jadi kreativitas itu memang sudah dibentuk polanya ya. Orang itu memang senang meneliti makna. Dia. Di sini ada herbal, ada apa istilahnya itu banyak sekali. Ini udah terjadi ini ya. Jadi ada istilahnya dan pasar Innovation Day. Jadi hari khusus untuk orang-orang melakukan inovasi. Kita lombakan di sana. Kalau kampus-kampus di luar negeri, di kampus Bu ada Innovation Day. Ya. Kan. Lanjut. Nah ini. Uang kepeng, tahu kan? Ada yang tahu Bitcoin enggak? Ya meskipun masih regulasinya masih banyak negara yang nolak, ada negara yang juga menerima ya istilah. Tapi kan ini kan harus ditangkap ya, ditangkap dulu istilahnya. Sekarang ini ada teman-teman yang buat kepeng nama koinnya, ya. Jadi kepeng ini dia nanti istilahnya dipergunakan untuk NFT non fungible token, bukan FT fungible token seperti Bitcoin itu. Ya, ini, ini dia blockchainnya. Jadi sistem blockchain untuk apa namanya? Untuk e, menyimpan data-datanya itu, itu ada di DNA di Dharma Negara Alaya. Karena ini bekerja sama dengan Bekraf Kota Denpasar. Badan Kreatif Kota Denpasar. Ya, jadi sudah sebegini, eh, sudah panjang perjalanan kreativitas kita. Lanjut. Nah ini, ini salah satu aplikasinya buka nanti di sana. Jadi adik-adik itu jangan kecewa kalau punya hasil karya seperti yang dipamerin sekarang lukisan, ya. Ada yang pemahat, ada juga tulisan, penulis dalam hal ini, ya. Kalau dia lulus dengan kurasi itu bisa menghasilkan penghasilan. Ini ada salah satu pelukis di Tampak Siring, saya lupa namanya. Itu royalty dia terima 200 juta itu sebulan. Jadi di sini ini barang-barang art itu ya. Barang-barang art itu semua bisa untuk di istilahnya di marketplace-nya mereka. Istilahnya NFT dengan Queen kepeng kalau belum pernah sosialisasi di kampus di sini diundang aja itu Bu Wilia dari Backcraft untuk sosialisasi ini bisa sekali ini mereka akan dengan senang hati mereka sudah melakukan hal seperti ini jadi adik-adik itu -adik istilahnya kalau ada niat aja sambil kuliah udah bisa jadi lanjut ini tantras komik dasar pemikirannya ini dari calon arang ini haknya udah dibeli satu miliar, kasihan Jadi ada namanya Ari istilahnya dulu. 2016 saya ketemu sama dia. Dia membuat cerita calon arang berinteraksi lah istilahnya, ya. Mungkin pakaiannya dimodifikasi atau apa, gambar-gambar ilustrasinya dia. Jadi udah jadi seperti itu. Lanjut ilustrator Mones. Ada yang tahu Mones enggak? Tahu enggak? Ya? Dia dipakai uh, Starbucks sekarang untuk merchandise-nya. Gambar barongnya dia ya. Termodik. nanti di, di itu aja di link-nya di mana namanya? Di di online aja di link-nya dilihat. Mas, masuk Starbucks itu enggak gampang loh itu istilahnya jaringan dunia itu. Ada kemampuan dia seperti itu. Karakter Bali-nya jelas di sana kelihatan, ya. Lanjut, bentuknya kan beda kan, artinya kalau dulu bentuknya nggak seperti ini sekarang bisa digelas, bisa di segala macam ya kan, bisa di tumbler. Nah ini kalau ada yang berminat ya silakan sama aja sih dengan inkubasi yang ada di Unhi, itu ada program uh, mulai merintis di DNA dengan teman-teman dari uh, Hipmi Kota Denpasar. Ini IP Kota Denpasar salah satu uh, ekosistem kita di pemerintah kota. Lanjut. Ya. Sekarang ke universitas ini, setelah tamat gimana nih kira-kira? Anda jadi bagian masalah atau jadi bagian solusi kira-kira? Kemarin baru bicara sama Bu Lia. Pona Pideki Bu kira-kira. Kalau Anda setelah tamat menjadi pengangguran akademis itu bagian dari masalah karena menaikkan angka pengangguran. Tapi kalau Anda memilih ya, bagian daripada solusi, Anda justru menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya peran dari universitas itu sangat tinggi di dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Gudangnya riset di mana? Universitas. Gudangnya pengetahuan dan ilmu di mana? Universitas. Kalau seni interaksi sosial itu, jadi ada kata lain jawabannya adalah university. Ya kita tinggal milih aja istilahnya, mau jadi bagian yang bermasalah atau bagian yang solusi. Ya nanti dipikirin di rumah ya, sambil tidur, jadi dipikirin di rumah. Lanjut. Lanjut. Ya. Ini proses daripada ekonomi kreatif. Ini ekosistem yang harus terbentuk. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Entrepreneur di sini, tengah-tengah ini, ini adalah Anda adik-adik. Startup. Ya. Startup ini tidak bisa berdiri sendiri. Dilepas gitu sama dosennya, dia nggak bisa seperti itu. Dia harus banyak dukungan. Ya, jadi yang pertama, Anda harus menentukan talenta Anda dulu di sana seperti apa. Ya, harus memiliki talenta. Yang kedua, di sini sport. Sport sport itu sporting. Dalam hal ini sporting ini universitas. Karena di sana ada pendidikan dan pelatihan, ada inkubasi, ada inkubator. Itu tanggung jawab daripada university. Ya. Lanjut, market. Market ini istilahnya ya pembelajaran marketing lah. Produk apa, membranding seperti apa. Tapi perlu juga konsultasi dengan asosiasi maupun company yang ada. Nah lanjut ya. Ini ada istilahnya finance di sini. Ya finance ya emang sih perlu modal ya. Nggak mungkin nggak perlu modal. Tapi gampangnya sih istilahnya kalau di sini pakai rekening apa? Bank BNI atau apa? Istilahnya bisa bisa kerjasama sama dia. Dia kerjasama sama dia untuk CSR-nya. Umpama ya satu tahun ada 10 startup atau berapa yang bisa keluar. yaitu itu nanti uh, urusannya berbeda. Yang selanjutnya itu ada uh, budaya organisasi. Budaya organisasi di sini ya untuk etos kerja dia. Jadi ciptakan etos kerja ya yang betul-betul qualified di sini. Yang selanjutnya pemerintah, ya pemerintah juga harus nyiapin regulasi, kemudahan perizinan, fasilitas yang tidak dimiliki. Kalau sementara ini di Kota Denpasar fasilitas ada di sana ya perizinan pun juga dipermudah. Mudah-mudahan itu dilanjutkan dengan baik. Ini Bu Wilia kayaknya udah lebih tahu di sana nanti. Lanjut. Nah, jadi kalau kreativitas itu yang pertama ya kita itu harus betul-betul open terbuka karena nanti adik-adik tidak bisa bekerja sendiri adik-adik yang ahli di dalam sastra bisa membaca sastra ya bisa menyimpulkan makna di dalam sastra terus hasil menghasilkan satu cerita ya apa seperti komik tantras itu cerita calon arang ya tapi tidak tahu untuk cara bagaimana menambah value cerita tersebut untuk menjadi satu komik atau apa. Nah di sini memang harus berdampingan dengan seorang ilustrator. Umpama yang jago menggambar. Berdampingan dengan seorang yang paham tentang IT. Jadi nggak bisa kerja sendiri. Empat titik kosong, ya, pantangannya hanya satu nggak boleh ego sendiri. 4.0 tidak boleh. Karena 4.0 itu ciri dan karakternya multidisipliner, kolaboratif, connectivity, holistik. Itu memang diproses mulai dari pembelajaran. Jadi adik-adik diajarkan untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana untuk berkolaborasi, bagaimana untuk melakukan hubungan dan bagaimana untuk memanfaatkan dari berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh teman-temannya untuk menyatukan pikiran seperti itu. Itu 4.0. Ya. Lanjut. Ya ini kira-kira kalau di Unhi ada konsep nggak untuk stakeholder value? Bu, dua kira-kira belum. Stakeholder value siapa di sini? Pemerintah ya jelas. Terus habis itu mahasiswa ya stakeholder, dosen ya juga stakeholder, ya. masyarakat juga stakeholder. Tapi apa yang diberikan kontribusi seperti itu untuk bisa mencapai kemanfaatan kecil aja dulu, mahasiswa. Jadi mahasiswanya ini setelah tamat, value-nya apa bermasalah atau value-nya adalah solusinya. Gitu. Ini akan menjadi tantangan besar, bukan hanya di Hunhi, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Ya, Memang banyak perbedaan untuk open mind itu, memang kita akui itu yang di barat itu memang lebih dulu dia pola pikirnya seperti itu. Ya. Permasalahannya sekarang kan kalau kita punya istilahnya lontar-lontar ini seperti apa? Lontar itu hanya disalin aja. Tapi tidak bisa diaplikasikan dan tidak bisa ditumbuhkan value-nya. Ini kelemahan kita. Tuh kita nggak boleh lemah seperti itu mulai kepada konsep stakeholder value harus ada dukungan yang besar saya yakin semua lontar itu banyak sekali maknanya jadi universitas itu sebagai posisi untuk sporting ini ki ada tiga segitiga, ada triangle konsep kalau kita lihat ya. Di sini ada sporting, ada capacity, capacity itu ya oknumnya di sini ya dan ada value yang harus diciptakan. Nah kalau di sini adik-adik sebagai startup ya atau dosen sebagai startup di sini atau siapapun sebagai startup di sini yang memulai. Dia ingin menciptakan value, tapi kalau dia tidak ada support susah juga nih. Susah juga dia jalan. Ya. Kalau supportnya besar ya, tapi ini juga nggak ada kapasitinya, orang yang nggak ada, ya susah juga untuk menjadikan itu value sehingga harus ada kerjasama yang baik saling ketergantungan saling mempengaruhi erat di sini ya sportingnya betul-betul ada betul-betul ya, didukung ya, untuk bisa memenuhi kapasitas yang ada dan kapasitas ini harus dipersiapkan oleh personal grownya sendiri oleh adik-adik sendiri atau oleh dosen atau siapa yang ingin menjadi startup yang berhasil untuk menterjemahkan ya kearifan lokal itu menjadi atau berintegrasi dengan global kreatif ekonomi. tuh ini bisa satu SKS atau dua SKS ini itu yang namanya istilahnya kita bisa untuk membangun stakeholder value. Jadi kebanyakan sekarang itu mungkin ya sekarang itu ya oke okay lah kita terjemahkan makna berhenti di sana tapi belum istilahnya menghasilkan sesuatu value yang lebih bermanfaat. Value itu bukan hanya nilai rupiah nih Value itu ada public value dan ada private value. Kalau private value itu memang eh, itu urusannya ke ke pribadi kita masing-masing ya, keuntungan. Tapi kalau public value itu kemanfaatannya luar biasa. Kalau lontar itu bisa disalin dan menjadi istilahnya ilustrator global ya membuat istilahnya morality, ajaran morality itu berarti kita menciptakan public value. Dan public value ini akan banyak tertarik oleh orang kalau masuk di tokennya kepeng tadi, kalau Anda mau masuk artinya menjual karya inisiatif ide itu, Anda pun juga dapat royalty yang baik, dapat private value yang baik nanti. Lanjut. Nah ini tanggung jawab siapa? Istilahnya ya tanggung jawab kita semua. Jadi kalau ekonomi kreatif itu emang sudah betul-betul terbukti untuk mengangkat tingkat pertumbuhan baik kota maupun provinsi ataupun ekonomi global. Di global mereka melebihi daripada industri yang sifatnya eksploitasi alam untuk energi dan segala macam. Sekarang ekonomi yang sifatnya eksploitasi alam itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi mulai mereka kepada basic research dan teknologi di sana. Ya. Lanjut. Nah, ini udah mulai terakhir. Ya, ini hanya sumber quote, sumber inspirasi aja untuk menentukan pilihan kita hidup. Ya, kebetulan Ya quote ini saya lihat di ada di beberapa kreatif hub saya nggak tahu ini yang nulis Prof Mantre ya saya lihat-lihat ternyata ada saya, saya minta saya pasang terus di sini ya kalau kita berhasil menemukan diri kita sendiri arti menemukan diri kita sendiri itu kita bisa menunjukkan aktualisasi diri aktualisasi diri kan ada proses ada belajar ya Inter, istilahnya intelektual capital. Pengetahuan anda dapat, bergaul anda dapat, berorganisasi anda dapat di sana, ya belajar keyakinan anda dapat, konsep budaya anda dapat, sehingga anda bisa mengukur tingkat kemampuan anda untuk menyelesaikan hidup anda. Itu namanya menemukan diri sendiri. Kalau anda menemukan kreativitas itu, berarti anda menemukan istilahnya sumber kesejahteraan hidup. Betul. Lanjut. Ini terkenal, dan Demen. Jadi nggak usah kecewa lah kalau Anda itu nggak punya warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. ya Karena itu nggak menentukan satu-satunya. Ini filosofi yang saya pegang terus dua itu. Selama saya ada di kantor wali kota, Filosofi ini saya pegang terus. Sekarang saya pengen orang-orang Denpasar ini kreatif. Nah. Ya. Kalau alasannya nggak punya duit, itu saya pikir nggak masuk akal. ya. Yang ada nggak punya kemauan, satu itu nggak punya kemauan. Jadi, istilahnya, kalau lihat di sini, kalau nggak punya karang sawah untuk ditanamkan, bibit atau ladang. ya. Tanam bibit itu dalam diri sendiri. Artinya kita nanam pengetahuan-pengetahuan yang ada. Tanam sebanyak-banyaknya dalam diri kita. Nah jadi itu sekilas gambaran ya tentang masalah proses ekonomi kreatif yang mana nanti akan mengguide adik-adik atau rekan-rekan uh, kita yang ada di dunia pendidikan ya untuk menciptakan startup-startup yang ada dan untuk memberikan value yang ada, stakeholder value yang ada sehingga ini akan menjadi satu tingkat daya saing. Kalau kita bicara masalah kebudayaan, kita hanya bisa mempertahankan ya, mengembangkan di sini ya dengan kreativitas kita yang ada. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang apa istilahnya? Kalau di medsos itu kalau di Instagram follower istilahnya. Hanya jadi follower yang berbeda identitas. Yang menggerus identitas itu sendiri adalah kita nantinya. Kalau kita nggak paham tentang masalah seperti ini, atau kalau nggak kita ngeh tentang nilai-nilai kearifan lokal kita, kita tidak mampu melakukan eksploitasi intelektual secara kreatif, ya ya kita pasti akan tergerus identitas kita dengan mereka. So. Gitu dulu, kita nanti coba e, berkonsultasi ya. Mungkin slide terakhir, ya ini slide terakhir. Yang pesannya ya, tahu kiri nggak? Tahu ya? Ya kalau mau kiri ya diam aja, nggak usah ngapa-ngapain. Pasti jadi bagian dari masalah. Tapi kalau mau aktif ya masih nggak kiri, yakin itu. Sebatas makan ya, nggak kiri. Ya segitu kira-kira ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi, berkolaborasi pemikiran nanti ya. Baik luar biasa pemaparannya. Kita semua nggak mau kiri ya. Ya, maka kita semua harus aktif gitu ya. Jadi kemudian lahirlah kita menjadi manusia manusia yang harus kreatif gitu ya, apalagi di dalam uh, kondisi seperti saat ini. Era di mana kita saat ini semua sedang baru terbangun gitu ya untuk segera bangkit kembali uh, menyongsong masa depan. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan dengan lengkap oleh Bapak uh, Ida Bagus uh, Mantra Bahwasannya generasi muda ini memegang peranan yang sangat penting gitu nggih Bapak nggih. Kalau boleh disampaikan, uh, tadi di Dharma Alaya, kemudian di Kota Denpasar sendiri, gitu sudah pernah mengalami uh, melakukan event-event seperti Denpasar, uh, Denpasar Innovation Day, yang mungkin juga menginspirasi kita semua yang ada di Bali. Gitu. Boleh dibanggakan kalau di, di ID kemarin di tahun 2019 itu startup dari Unhilo yang menang. Tepuk tangan dulu ya. Ya Kemudian untuk digitalisasi tadi Bapak uh, sampaikan begitu bahwa untuk era saat ini untuk generasi muda gitu memang kita harus bisa menangkap kreativitas uh, kearifan lokal itu dengan sesuatu hal yang juga mengikuti perkembangan zaman gitu itu Haji kemudian terkait dengan menciptakan kesiapan menciptakan kesiapan generasi muda untuk menangkap peluang yang sangat besar kita nggak bisa noleh yang ada di luar seperti apa Oh di sana keren dan seterusnya gitu Nah, bagaimana mungkin sekilas dari Ji boleh menyampaikan kembali gitu ya bahwa ada sebuah mindset dari generasi muda kita yang juga harus di, diperkuat begitu bahwa memang kreativitas dengan kearifan lokal ini adalah sesuatu hal yang prospek di masa depan untuk mereka semua silahkan Ji. mindset ya. Kemarin kita bicara mindset ya, Wilia ya di mana namanya di di pasca kemarin. Uh, ma masih ada nggak ya? Masih ada ini saya nggak yang kemarin ya? Ada ya, Wilia ya kemarin. Apa namanya uh, presentasi yang kemarin ada ya? Dikasih dong. Ya, itu sebenarnya ada Ya kebetulan saya juga dapat pembelajaran itu dulu ya dari tahun 2011 saya dapat pembelajaran tentang masalah transforming leadership. Ya, transforming leadership. Jadi uh, kita harus merubah paradigma, mindset ya dalam hal ini. Jadi uh, berubah dari kecil aja dulu, nggak usah terlalu yang besar-besar. Karena kalau dalam Ramayana apa ya istilahnya? Raga di musuh mapare, andoh ring awak. Karena memang musuh yang paling gede itu adalah dalam diri kita sendiri, gak pernah bisa menerima pendapat orang, ya, gak bisa untuk, apa namanya, gak bisa untuk gak eh, bekerja sama seperti itu, ya. Nah, itu sebetulnya ya wajar sebagai manusia sih, wajar ya, tapi juga wajar kalau kita ingin berubah. Nah, itu jadi kemarin ya. Kebetulan kita bicara masalah mindset, ya. Kita coba, ya. Jadi, uh, jadi terus terang aja, jadi apa yang saya alami selama memimpin organisasi dan juga di pemerintahan pada waktu itu, ya. Kita coba untuk melakukan transformasi pemikiran mindset itu. Kalau adik-adik lihat, ada gedung sewa kadarmu di apa namanya di uh, Lumintang itu gimana caranya tiang saya itu merubah mindset pola pelayanan meskipun tidak baik 100% ya tapi mindset pertama yang dirubah apa dari segi fisikisnya dulu dari biasa untuk dilayani sekarang harus melayani itu satu sewaka dharma ya dharma itu adalah kewajiban sewaka adalah melayani Anda ini wajib loh melayani nah, akan seperti itu ya kita rubah mindset mereka menjadi pelayanan dalam satu gedung terintegrasi. Meskipun prosesnya panjang, ya mungkin sampai saat ini masih proses juga. Artinya seperti itu kita ngerubah mindset. Ya, kalau ini tidak dirubah mindsetnya, tidak akan bisa grow mindset dia. Dia akan menjadi satu dikunci dia, lock dia di sana. Akhirnya kita menjadi satu Masalah-masalah uh, yang ada dapat, ya, dapat. Nah, kalau nggak, saya kirim. Kan udah dikirim kemarin. Huh? Mohon dibantu untuk panitia menampilkan slide-nya. Uh, ada sedikit sih, itu yang kita coba-coba. Untuk apa namanya, kita coba untuk sebentar ya ini udah ya oh ya udah tapi sih ini ya untuk kita semua lah ya bukan untuk adik mahasiswa aja yang dituntut ya jadi untuk semua dituntut <ganti> ini ya. ya jadi tuntutannya ini global Katanya belajar berkolaborasi. Kolaborasi kan nggak bisa dengan satu institusi. Tidak bisa untuk satu objek ya, atau satu subjek. Ya. Kita harus seluruhnya kita bisa untuk. Tapi semua itu tantangan ya dan resiko. Semua orang, saya mau tanya ini, kalau lahir ini berisiko apa enggak ini lahir ke dunia ini? Mengambil resiko apa enggak ini? Terus mengurangi risiko itu seperti apa kira-kira? Berbuat baik, ngurangin karma kan? Sama kayak kita ingin merubah sesuatu ya seperti itu. Selama kita tidak berani mengambil risiko, ya, ya kita akan pasif. Tidak akan berubah. Tapi kita berani, maksudnya risiko ke arah yang lebih baik ya. Pertumbuhan bukan. Tapi kalau kita berani mengambil risiko, ya, Artinya kan kalau kita melihat risiko itu seperti apa ya istilahnya. Anggap ini satu gelondongan risiko gitu istilahnya. Risiko gelondongan besar. Sebenarnya risiko ini kan bisa dibagi-bagi, bisa diperkecil. Itu kan tergantung seni kita membagi risiko sebetulnya. Jadi ada kata-kata seni di sana. Seni dan ilmu. Manajemen itu nggak lepas dari seni dan ilmu. Jangan ilmunya aja kaku nanti harus ada seninya dikit biar lebih. Ya ini improving mindset part on of solution. Lanjut ya, lanjut ya yang inti-inti aja dah. Ini orang yang terkunci mindsetnya. Ya lanjut yang penting aja, yang penting aja. Lanjut. Nah ini ya, mengubah mindset ya. Mindset itu tergantung antara pengalaman dan keyakinan kita. Dan pengalaman itu harus dicari. Pengalaman itu menjadi pengetahuan, ya. Sedangkan keyakinan untuk memberikan kepastian kita memberikan keputusan, sikap. Kalau sikapnya abu-abu, ya. Berarti dia orangnya bimbang, ya. Tapi kalau kita tidak berani mengambil sikap, ya pilih yang konvensional di sini. Ya, ya siap-siap aja untuk carry terus lah seperti itu. Tapi ya kalau sikapnya dia menghadapi tantangan, ya jelas dia akan grow dari sana. Ya, lanjut. Ya seperti tadi lah kalau mau tamat maunya arahnya kemana, mau ke solusi, mau ke Anda ini bagian dari mana nanti ya. Bagian dari masalah ya berarti Anda menjadi salah satu yang menyumbang angka pengangguran akademis. Kalau bagian dari solusi berarti Anda adalah salah satu dari yang menyumbang mengurangi angka pengangguran. Tuh nanti dijawab sendiri ya di rumah. Sambil mimpi, sambil tidur ya. Kalau ini nggak berarti orang tua, kalau ini berarti orang tua pasti dia. Seperti <laughs> itu. Ya, lanjut. Nah ini ya. Ini ada transforming mindset atau transforming leadership di sini. Ya. Jadi berusaha lah, bukan menjadi bagian dari masalah. Tapi berusahalah bagian daripada solusi di lingkungan yang terkecil, keluarga dulu di sana. Ya memang betul, tanggung jawab orang tua terhadap eh, anak-anaknya betul di sana. Tapi kan ada waktu, ada saatnya, Anda bertanggung jawab kepada orang tua, kan. Tapi kalau itu waktu dan saatnya lama banget dan tidak memiliki sikap yang tegas di sana ya namanya membuat satu permasalahan baru. Loh, so, istilahnya. Jadi sekarang ini ya persiapkan sampai nanti tamat mempunyai orientasi yang sudah jelas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini ya kita harus bisa melihat ya di sini ya biasanya kalau konvensional itu ya fokus pada perintah dan mandat istilahnya aturan. Ya. Jadi ya ini terjadilah semuanya terjadilah. Kita tidak membicarakan satu atau dua ini ya, tapi kita berbicara secara global. Ini terjadi di mana-mana. Tapi kalau kita inovatif di sini ya. Jadi kita bukan mandatnya dilihat, tapi apakah manfaatnya. itu loh. Kita beralih kepada manfaat outcome. Ya. Kalau mandat mungkin belum sampai kepada outcome ya. Nah, seperti itu. Terus kalau kita lihat lagi di sini ya, aturan itu juga kalau inovatif pada hasilnya, ya. Kalau di sini juga ada apa itu ya? Ada ada batasnya justru di sini melihat ada peluangnya, ada proaktifnya, ya. Mendukung sistem yang memang berubah. Kalau berubahnya lebih baik kan harus didukung, meskipun ber proses seperti itu ya dan ini ini juga ini kadang-kadang di mana-mana terjadi ini ya ini penyakit ini ya kadang-kadang kalau emang ada hambatan hambatannya jadi urus gitu loh istilahnya itu jadi urus tanpa pernah menghasilkan satu solusi untuk jalan keluar tapi tidak pernah juga memikirkan sumber daya untuk memobilisasi apa yang punya sumber daya sumber daya yang ada mobilisasi meskipun semuanya keterbatasan tapi satu langkah kecil ya itu kita sudah memulai untuk berpikir tumbuh gak perlu pertama kali langkahnya gede-gede ya kecil itu sudah menandakan tumbuh ya nah, jadi seperti ini ya jadi ini kira-kira ya yang harus kita betul-betul uh, ya kita renungkan kita pelajari lah cara bersama untuk meningkatkan kualitas kita ke depannya lebih baik. Nah kira-kira itu, kira-kira nanti itu uh, bahannya ada di Bu Wilia. Ya silakan nanti diperdalam untuk masalah mindset. Ya cuman kata intinya di sini kalau masalah mindset itu hanya dua aja bagian dari masalah atau bagian dari solusi itu aja sebenarnya nggak ada lagi yang dibahas sebenarnya ya baik terima kasih tepuk tangan semuanya ya oke mau jadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi nah itu ya jadi kita bicara tadi tadi tentang kreativitas kemudian kreativitas ini tidak bisa dilepaskan dari inovasi jadi inovasi kemudian kita harus berani mengambil risiko atau risk taking di sana kalau kita ngomongin kreativitas Inovasi kemudian restaking. artinya kita sudah bicara tentang entrepreneurship begitu aja ya kemudian dari seorang entrepreneurship kita lahir menjadi manusia-manusia yang memberikan solusi bagi masyarakat ya diskusi kita kita lanjutkan dengan sesi sharing atau sesi tanya jawab dari para audiens kami persilahkan seandainya ada audiens di ruangan ini yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun yang sudah mencantumkan pertanyaan di kolom chat. Uh, ditahan dulu, karena kita akan sharing untuk audiens yang ada di ruangan ini terlebih dahulu. Silakan. Yeah, silakan, Dik. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Igusti Agung Indra dari Program Studi Manajemen. Pertanyaan saya di sini uh, merujuk pada tema pada hari ini, yaitu strategi pengembangan ekonomi kreatif berwawasan budaya Bali. Uh, menurut Bapak, uh, bagaimana sih cara pengembangan ekonomi yang berwawasan budaya Bali di zaman sekarang, uh, mengingat bahwasannya? masih banyak milenial milenial zaman sekarang lebih tergantung pada kemodernan atau zaman sekarang. Selanjutnya pertanyaan saya Bapak tadi juga menjelaskan ada 16 sektor. Nah, apakah bisa masuk sektor lain di 16 sektor tersebut? Jika bisa, kira-kira sektor apa yang dapat masuk ke 16 sektor tersebut? Selanjutnya pada era 5.0 E, tentunya ada disebutkan solusi dan juga masalah. Nah, solusinya nanti dikatakan tadi e, bahwa kita perlu memiliki kreativitas. Nah, apakah ada solusi lain selain kreativitas e, di era 5.0 tersebut? E, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini yang pertama tentang mindset, nih, gitu aja, jadi bagaimana? kreativitas berbasis budaya ini bisa menjadi sesuatu hal gitu ya, menjadi solusi bagi masyarakat. Dan bagaimana generasi muda bisa menangkap peluang ini gitu ya. Karena mungkin mindset mereka pikirannya ini kreativitas yang berbasis kearifan lokal ini apa? Apakah itu hanya hal yang bersifat konvensional atau tradisional saja begitu mungkin ya. Nah, kemudian tadi yang kedua 16 sektor. Ada mungkin sektor lain yang bisa disampaikan. Dan yang terakhir, solusi selain kreativitas itu di era 5.0 itu apa? Oke, silakan, Tuan Haji. Kita join ya, jawab dari teman-teman, kita belajar untuk apa ya? Kolaborasi pikiran ini dari adik Indra. Indra, suari ya. Bagus ya, pertanyaannya ya di zaman modern sekarang, ya, tentang masalah ekonomi kreatif. Jadi, Hmm, kalau kira-kira kita ini kita memandang modernisasi itu seperti apa ya kira-kira ya nah, coba siapa yang kira-kira bisa bantu saya untuk apa namanya ada pendapatnya jadi kira-kira modernisasi itu apa ya kira-kira ya ayo silakan kita bicara dari akarnya dulu ya jadi intinya itu antara modernisasi dengan budaya ya Kira-kira kita mengertikan, kamu, eh, silakan, silakan. Ya. Uh, nanti teman-teman yang lain kira-kira ada tanggapan, silakan. Ada yang mau setuju nggak setuju, silakan. Gak apa-apa. Ya, kita coba cari nanti inti harinya seperti apa. Ya. Ya ini istilahnya development mindset. Cik, uh, Om Swastiastu, kenalkan saya Edo Marisa Tradu Putra. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin untuk menjawab menurut saya pribadi modernis modernisasi itu adalah di mana uh, zaman modern itu memasuki uh, zaman yang tradisional. Mas, uh, contohnya itu seperti suatu budaya yang memang sudah ada, kemudian karena seiring berjalannya waktu dan juga uh, era ayat tentunya juga globalisasi. Jadi budaya tersebut akan terkena yang namanya budaya modernisasi karena kita sudah masuk ke zaman modernisasi ke zaman modern juga. Gua lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi uh, budaya itu karakteristik pada zamannya ya, begitu ya kira-kira ya. Karena dia istilahnya masuk ke anggaplah sekarang ini di modernisasi 4.0 ya, masuk kepada budaya 4.0 itu sendiri. Nah, kira-kira begitu dari siapa namanya tadi? Putra ada yang lain kira-kira, ada yang setuju, kira-kira ada yang nggak setuju, atau ada yang nambahin, nah, silakan. Sambil kita diskusi untuk memahami apa sih sebenarnya yang kita hadapi, silakan. Uh, perkenalkan nama saya Ahmad Putra Darmawan, saya dari Prodi Manajemen. Um, menanggapi tadi sedikit menambahkan mengenai modernisasi itu yang saya pahami adalah era di mana mempermudah kehidupan dengan adanya teknologi yang di mana uh, teknologi ini membantu perkembangan dari so, uh, budaya dan suatu masyarakat di uh, daerah tertentu mungkin seperti itu saja terima kasih ada lagi kira-kira ini satu era di zamannya peradaban istilahnya peradaban lifestyle ya lifestyle. Ada lagi kira-kira? Ada yang dukung? Ada yang nambahin? Atau ada yang ngeritik? Nanti kalau dikritik marah, nah itu bukan open mindset. Ayo silakan. Ya. Kita ini ya, kita coba untuk berdiskusi tentang modern dan masalah tradisional uh, budaya ya. Kalau Tadi sudah dibicarakan bahwa di modernisasi ini pun juga kata-katanya budaya, berarti ada dua di sini. Kita lihat istilahnya, jadi ada budaya yang sifatnya konvensional, ada yang budaya yang sifatnya dinamis. Ya, tadi budaya ini juga menunjukkan karakteristik daripada uh, identitas itu sendiri. Nah, jadi kalau budaya yang dinamis ini, istilahnya mengikuti jiwa modernisasi ya jiwa modernisasi istilahnya ya, anggaplah modernisasi itu apa ya liberalisasi lah seperti itu ya artinya liberalisasi lah istilahnya ya apa neoliberalisasi apa plasma ya berarti kita mengikuti zaman modern dengan kehilangan jati diri soul-nya hilang kita jadi follower soul-nya hilang tapi kalau kita ya masuk kepada budaya istilahnya itu lebih baik saya di ini pandangan saya ya jadi slide ini coba di slide yang pertama di ini ya slide yang pertama nah jadi kita mencoba istilahnya kalau umama Lontar itu tetap dia dengan daun lontar. Ada ketertarikan membaca apa enggak? Tidak ya, berkurang ya istilahnya. Kalau berkurang nilai-nilai yang dalam lontar itu bisa berkurang atau hilang apa enggak? Hilang ya. Karena kita enggak pernah baca, kita enggak pernah tahu. Terus istilahnya nanti kalau ada istilahnya buku-buku eh, yang menarik lah. Mungkin istilahnya yang, hmm, yang berbeda lah. Kita lebih tertarik membaca apa enggak istilahnya. Kan lebih tertarik kan daripada lontar itu kan? Kalau kita sudah membaca, berarti pemikiran dan makna kita itu sudah dipengaruhi dengan buku yang lain ini. Sedangkan kita tidak bisa untuk memahami apa yang kita miliki sekarang, itu yang banyak terjadi sekarang. Pertanyaan adik tadi itu betul itu ya sehingga kita harus melakukan transformasi. Lanjut slide-nya. Lanjut ya. Lanjut. 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 Ah, stop dulu ya. Revitalisasi, reinteraksi dan adaptasi. Menginterpretasi kembali, menghidupkan kembali makna yang ada disesuaikan dengan zamannya. Nah, ini, ini namanya revitalisasi. Contoh pasar tradisional. Kalau dulu kan becek, pernah lihat pasar becek dulu dan pasar sebagian besar. Sekarang direvitalisasi, disegerin dia biar lebih bersih, biar lebih dekat seperti infrastruktur di supermarket, biar orang mau ke sana. Meskipun belum semuanya bisa seperti itu. Artinya kita merevitalisasi biar nggak mati dia pedagang kecil gitu istilahnya. Kita perbaikin biar nggak mati dia, biar dia tetap untuk bisa berdagang, sustainability, berkelanjutan istilahnya ya. Integrasi, integrasi itu ya zamannya seperti itu, udah pakai beton, udah harus pakai aspal, harus ada drainase, ya kita harus ikut sistemnya seperti itu. Sebenarnya sih fisiknya berubah, mungkin mentalitinya yang enggak berubah nanti ya, yang lambat berubah, integrasi. Akhirnya dia bisa beradaptasi, akhirnya dia bisa untuk menyesuaikan diri di zamannya sekarang. Ya. Jadi bentuknya berubah. Tapi semangatnya, spiritnya, soulnya tidak berubah. Nah itu dipegang dulu ya. Kita lihat sekarang. Lanjut. Lanjut Nah, ini contoh kita bicara lontar tadi ya coba bayangkan lontar ini tidak bisa disalin di kertas tidak bisa diterjemahkan di keyboard dan tidak bisa terjadi di aplikasi apa yang terjadi dengan lontar ini hilang atau masih ada terus di dalam lontar ini ada makna apa di sini ada produk apa ada moral, ada material. Sehingga masih ada nggak dia kalau ini tidak terjadi bertransformasi? Nggak ada kan? Ya. Itu berarti kita sudah menghilangkan nilai-nilai budaya karena tidak bisa beradaptasi. Ya. Jadi antara modernisasi dan kebudayaan, ya. Bagaimana istilah budaya itu, ya, Betul, tadi seperti yang dikatakan tadi, nih, ya. Jadi, budaya itu, ya, modern ini juga namanya budaya. Ya, lifestyle budaya itu kita ikutin sekarang seperti ini, supaya tidak kehilangan, ya. Dan maknanya pun mengikut dia dalam bentuk itu. Perubahan bentuk itu ikut, ya. Jadi, makna moral dan makna material yang ada di lontar itu tidak hilang. Karena kenapa? Karena kita mampu mengintegrasikan dia dalam satu aplikasi maupun dalam sistem informasi. Dengan ide dan pengetahuan berupa kreativitas kita yang ada. Sehingga ini bisa ajak dia. Cuman caranya dan bentuknya yang berbeda. Kalau dulu caranya dengan ngebit-ngebit nontar, ya, sekarang dengan mencet di HP, klik seperti itu. Jadi program pelestarian itu ya berkembang dia, tapi bukan hanya sebesar, se, apa, sebatas melestarikan, oke, melestarikan bentuk ya, dijadikan barang intangible aset kebudayaan kita sebagai dokumentasi kita, ya maknanya kan diterjemahkan ke sini, ini akan menjadi satu barang yang berharga yang memiliki nilai sejarah, maknanya yang ditransfer ke sini, masuk sini dan masuk sini, sehingga kalau kita katakan masalah konvensional dan masalah modernisasi itu terletak pada eh, apa namanya ya? Modernisasi dan konvensional itu terletak pada peradaban atau lifestyle. Lifestyle kita, ya. Jadi kalau istilahnya nah kayak pakai common segala macam sekarang, ya. Istilahnya, tapi kan pakemnya kita yang lifestyle-nya yang berbeda, ya kan. Tapi konvensional kita, ya, tetap kita pakai sebaiknya di diri, tapi di tempat-tempat seperti apa, waktu-waktu seperti apa. Seperti itu. Jadi kita istilahnya tidak terlalu untuk memfokuskan menjadi satu permasalahan ya dan membahas hambatan itu menjadi satu hambatan baru. Tapi bagaimana kita membahas hambatan itu untuk bisa menjadi solusi, untuk bisa beradaptasi, berintegrasi dan kemampuan kita untuk memaknai kembali itu sehingga bisa saat sekarang. Nah, masalah generasi muda sekarang itulah inti daripada konsep stakeholder value. Karena ini menyangkut masalah pengetahuan konsep awalnya memang diperkuat harus di dunia pendidikan. Pemahaman tentang masalah orange economic ya itu masalah ekonominya atau pendidikan-pendidikan yang lainnya. Nah, terus kalau masalah 16 sektor ya. 16 sektor yang ada sekarang. Saya juga belum banyak mengetahui di luar sektor itu. Tapi kalau saya melihat integrasi kultural terhadap definisi yang ada, ya. Kebetulan juga saya sedang meneliti tentang masalah permasalahan LPD mungkin juga dalam sistem dan dia juga ada menyebutkan fiskal. Fiskal itu kan sudah merupakan pendapatan. Pendapatan dalam artian kan sudah masuk kepada ranah keuangan ya. Keuangan istilahnya. Nah, mungkin LPD itu sendiri kalau mampu kita mendefinisikan bentuk institusinya ya, apakah dia microfinance secara murni formal atau dia hybrid. Hybrid itu dalam artian microfinance dan social ratio. Kalau dia sosial ratio masih ada, itu juga bisa menjadi orange ekonomi kalau pemikiran saya. Karena itu sistem integrasi kearifan lokal terhadap budaya global. Cuman saya harus mempertahankan dulu. Belum bisa, ya sekarang belum bisa bicara. Itu juga masuk kepada oris ekonomi kalau saya secara pribadi, secara pribadi ya. Karena dari beberapa referensi ya kita lihat ini di, di sektor keuangan kan jarang disentuh dengan ekonomi kreatif ya. Dia banyak kepada bentuk. Tapi kalau kita riset kan kita harus mencari sesuatu hal yang baru ya. Karena kreativitas itu berupa ide dia. Dia merupakan intelektual capital ya. Jadi, kalau intelektual kapital itu kan ada modal human-nya, pengetahuannya, ada modal strukturalnya juga ya, struktur organisasinya, terus ada modal sosial, ada modal teknologi, ada modal budaya, ada modal spiritual. Nah, intelektual kapital ini kalau dia berkombinasi, dikombinasikan, intangible asset ini dengan organisasi dia akan bisa menghasilkan materialistik. Ya, bisa menghasilkan kepada sumber daya manusia juga. Bisa juga akan masuk kepada keuangan kalau menurut saya itu ekonomi orange juga. Tapi mereka belum menyentuh. Ya, nanti kalau setelah setelah bisa dilulus diuji dan ada jurnalnya baru saya bilang bisa di luar 16 itu nanti. Sekarang belum bisa saya jawab karena belum diuji ya apalagi pertanyaannya kira-kira ada lagi yang tadi, uh... jadi ingat ya adik-adik ya modernisasi itu juga budaya modernisasi ya tapi modernisasi budaya organisasi ini istilahnya kita itu dalam peradaban ini sultnya itu apa ya sult modern yang liberal atau sult modern yang memang mengikuti makna dan fungsi morality yang ada di kita itu yang namanya jati diri yang tidak boleh kehilangan jati diri ya seperti itu. Kalau nggak mau kehilangan jati diri ya kita bertransformasi seperti ini. Ya, ini yang harus dipahami oleh yang lebih muda-muda sekarang. Terus? Solusi selain kreativitas untuk era 5.0? Tapi? Solusi selain kreativitas untuk di era 5.0? solusi selain kreativitas, kreativitas napi yang bisa dipakai untuk uh, selain kreativitas. Iya, selain kreativitas. Nah, ada sih kayaknya. Kalau saya jawab enggak ada. Karena hidup kita memerlukan taksu. Taksu itu genuine creativity. Dia sumber hidup. Berarti kita siap-siap dengan kere kalau enggak mau kreativitas itu ada. Kreativitas itu harus diartikan dengan hal yang paling kecil, langkah yang paling kecil, dan langkah yang paling besar. Kalau kita sudah mulai dari niat, kalau sudah ada niat do something, dari ide bagus Dedi Andaka. Ya, menurut Ratu Haji, bagaimana kita bisa sebutkan bahwa ekonomi digital Nike merupakan hasil dari adaptasi ekonomi dengan penguatan teknologi di era digitalisasi. Mungkin kaitannya antara kreativitas dengan digitalisasi Nike itu Haji. Kemudian Iwayan Yudiawan ini menyampaikan bahwa beliau adalah salah satu penggemar Ratu Haji. Luar biasa ya, bahwa di sini ada fans dari Ratu Haji. Tetapi pertanyaannya lebih kepada mindset yang tadi sudah dipaparkan dengan lengkap. Mungkin ini dari Ida Bagus Dedi Andaka ini ya. Bagaimana kita bisa sebutkan ekonomi digital merupakan hasil dari adaptasi ekonomi dengan penguatan teknologi apakah harus digitalisasi semuanya mungkin seperti itu. Apakah sekarang generasi muda itu karena sekarang semuanya di era digital semua harus didigitalisasi. digitalisasi. lontar digitalisasi ya kemudian game itu juga salah satu digitalisasi. Kemudian keuangan digitalisasi gimana, Radja? Ya kan. Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Tapi ingat ya, dari hasil beberapa penelitian ya itu tidak menunjukkan 100% digitalisasi itu bisa memuaskan. Ya. Memang digitalisasi kalau kita lihat itu akan mengurangi satu kontak sosial dan perubahan kontak sosial yang ada. Tapi juga kita harus ingat sekarang ini di zaman Covid digitalisasi itu menjadi the king of economic. Dia. Dia tepat dia 4.0. Salah satunya cara kembali kepada proses mindset itu sendiri. Mindset itu tidak akan bisa terlepas dari intelektual, intelijen, spiritual intelijen dan emosional intelijen. Dan tidak terlepas dari kalau orang Bali itu bilang wi We, ke, wi -we -ke. Itu kalau kita bicara wiweko -wi itu melebihi apa yang kita telah bicarakan tadi. Itu konteks spiritualitas yang sangat tinggi. Artinya kemampuan adik-adik untuk dapat memilah dan memilih. ya Mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa untuk digunakan. Mana yang bermanfaat, Mana yang kurang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat? Jadi, digitalisasi itu dia, itu eh, apa namanya ya? Pisau bermata dua, itu apa ya? Istilahnya, eh, jadi istilahnya dia pisau bermata dua, teknologi itu ya. Nah, kalau kita lihat kalau jadi 5.0 nanti. 5.0 ini kalau kita istilahnya tidak betul-betul amati dan betul-betul siap manusianya itu pengangguran besar-besaran ini. Karena mesin otomatis dan digitalisasi sudah bekerja, mungkin perbankan bukan mungkin perbankan ya, mungkin sudah jadi sekarang ya. Kalau kita lihat fintech sekarang ya, financial technology Apalagi ada aplikasi-aplikasi untuk apa itu? Ma apa? Ya, ah, ya kayak ada pinjol, terus ada kripto, terus ada yang lainnya. Anda nggak perlu datang ke bank, asal percaya dengan orang itu, langsung melalui teknologi datang. Tapi Anda pinjol begitu Anda nggak bisa ngelunasin, dihabisin Anda sama dia. Ya karena emang nggak ada kontak sosial, nggak ada rasa memang. Gak ada rasa dia. Jadi kalau media sosial itu, kalau kita lihat ya, kalau kita taruh tangan kita begini. Adik-adik lihat bayangan saya nggak di belakang? Lihat ya. Ya itu namanya dunia maya, itu digitalisasi. Jadi yang dilihat bayangannya bukan tangan saya yang asli ini. Ya, jadi kita tetap mereka-reka seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti ini, ya. Kita menyikapi ini ya dengan harus sangat bijak sekali, di mana saatnya kita menggunakan powerful untuk hal tersebut dan di mana saatnya tidak menggunakan powerful dan di mana saatnya kita melakukan hybrid. Ya. Tapi kalau kita istilahnya melihat secara value sekarang ya kita tidak mau kehilangan jati diri ya istilahnya tidak mau juga kehilangan yang namanya melestarikan budaya, ajak budaya atau yang berlandaskan kebudayaan seperti tema sekarang ini ya. Gimana kita melakukan ya yang berlandaskan kebudayaan ini atau membicarakan yang berlandaskan kebudayaan ini apabila kita tidak mampu untuk mendokumentasikan, menerjemahkan ya, mengkombinasikan dan membiasakan dan bukan ini menjadi satu kesatuan menggantung hidup daripada kebudayaan itu sendiri tapi sebagai alat untuk membantu mengembangkan melestarikan itu silakan Pak hey, terus wah semangat kalah nih yang lainnya silakan dari Bapak berajin uh, itu Haji nama saya Wayan Dauh pendukung ngaji waktu mencalonkan diri jadi gubernur Bali sama Gusti Panang Ya. Yeah. Yeah. Saya di hadapan adik-adik dan dosen di sini. Aji tadi menyinggung tentang kripto, Bitcoin serta Goldcoin dan yang lain-lain. Mereka belum ngerti. Mungkin sebagian dosen pun belum ngerti apa itu kripto. Padahal uang digitalisasi seperti yang Haji jelaskan. Mereka ini masih kuliah. Sebelum tamat bisa kaya raya dengan uang kripto itu. Bisa dia menjadi juragan-juragan semuanya yang ada di sini. Namun dosen-dosen mungkin belum menyinggung. Apa itu uang kripto, apa itu bitcoin, apa itu gold coin yang bisa dia gunakan dengan modal yang 250 rupiah saja. Jangan yang banyak-banyak. Mohon pertanyaan saya, Ajik menjelaskan tentang kripto dan koin yang tadi sedang disinggung tentang uang logam maupun uh, uang kepeng. Terima kasih. Semoga kita seperti Jepang nanti sama adik-adik ini. Tanpa mencabut akar budaya, namun kemajuan tetap kita kejar. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih, Pak Daung. Mungkin konteksnya uang kripto sekarang ya, Ji, dengan budaya kita, gitu. Bagaimana ke depannya, gitu? Jangan sampai kripto itu nanti menggantikan apakah sosialisasi kita, iya, dengan satu sama lain. Silakan, Dato Ji. Sebetulnya saya juga baru baca kemarin ya. Bank Indonesia memberi waktu 10 tahun jangan sampai kripto menjadi alat tukar. Ya kita belum tahu kebijakannya seperti apa. Karena itulah kreativitas itu melebihi daripada kemajuan peraturan yang ada di dunia ini. Manusia itu sakti loh. Sakti. Nah ini pertanyaan hampir sama tadi, istilahnya apakah harus didigitalisasi itu segala macam. Kembali satu ya istilahnya sebetulnya mungkin karakteristik seperti ini karena ini pandemi ya Adik-adik ya. Pandemi ya dari 2020 itu pandemi ya. Banyak orang-orang ya kebingungan di dalam berproduksi dan menghasilkan produksi. Karena keterbatasan yang ada. Nah ini pelajaran ekonomi bener-bener ini ya. Pelajaran ekonomi bener-bener ini. Jadi orang itu lebih banyak dia mengambil posisi resiko daripada posisi safe haven, keadaan nyaman. Keadaan nyaman itu orang naruh uang di bank gitu loh maksudnya. Tapi bank kan juga belum tentu ya istilahnya. Ya. Di bank lah itu istilahnya. Tapi bank ini mereka, eh, uh, ya ini pengalaman tiang sendiri ya, dengan teman-teman tiang -teman tanya-tanya, gimana saya harus taruh uang di bank dengan bunga 2,3 persen? Saya nggak bisa hidup, pekerjaan juga istilahnya udah putus dan juga istilahnya apa toko tutup segala macam yang nggak bisa mereka mengambil pada posisi ke resiko kripto ini termasuk resiko nanti kalau udah belajar manajemen risiko itu tahu risikonya lebih dari satu apa enggak gitu istilahnya ngambil ke resiko. dia di sana ya saham seperti apa Resiko. risiko di atas satu karena bunganya di sini ada dana reksa atau segala macam itu ya. Karena bunganya itu di atas 6% sampai 8%. Bahkan kalau kripto, kalau jago main itu bisa 25%. Ya, tapi risiko tinggi benar. Hilang apa enggak tahu kita di sana ya. Ya, artinya itu ya istilahnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat kripto itu sebagai alat transaksi yang fungible token FT tadi itu. Dan kalau tadi yang diolah oleh teman-teman kita di Bali Baliola itu, dia mengolah sebagai NFT, non-fungible token. yang dibuka dalam marketplace dan mereka ini menyajikan me menyajikan produk-produk budaya yang kita miliki sesuai dengan tingkat daripada keartisan kita. Keartisan dalam penulis, dalam seni, atau dalam apa segala macam. Ya. Nah kalau kripto ini sebenarnya perkembangannya cukup pesat. Ada negara, kalau nggak salah Uruguay, dia eh, memakai koin kripto untuk alat tukar uang. Nah itu, itu memang tantangan besar. Nah, oh, padahal ini lebih update daripada kita ya. Tepuk tangan dong saya belum tahu Sandiaga Uno apa namanya dia mengembangkan kripto, tapi dia memang pemain. Sandiaga Uno itu dulu ketua umum Hitmi pusat, saya ketua umum Hitmi Bali, jadi ya memang orangnya masih muda, ya memang smart dan memang pekerjaannya ya trading, ya. Nah jadi istilahnya kalau Ya, artinya begini, ya. Pemerintah Rusia itu mendukung, tapi Cina tidak mendukung. Australia mendukung, ya. Terus juga, kita, saya belum, Indonesia baru saya baca kemarin, baru baca kemarin, dalam 10 tahun akan dipantau dan diawasi. Tapi kalau dilihat, ininya di, kalau Anda buka aplikasi toko kripto, itu ada Bapepti di sana, ya. Ya sebenarnya sih kalau orang-orang pensiunan kayak saya sih seneng-seneng aja ya kalau itu menjadi legal ya. Jadi biar nggak nyusahin orang lain. Nanti disangka saya bisa nulis aja di sana biar saya nggak nyusahin anak-anak. Ya saya harus aktif terus. Tapi aktifnya kan harus bagaimana istilahnya memutar produktivitas kita di kripto karena tidak banyak membutuhkan waktu karena kita ditantang dengan satu hal di sini. Karakteristik kita dalam bertrading, berdagang, kita tipe pedagang atau kita tipe investor. Investor jangka panjang, kalau tipe investor jangka panjang, beli rendah, jual tinggi, kita tunggu lama. Kalau kita pedagang, ya beli menengah, jualnya juga prosentasinya kecil, tapi rutinitasnya tinggi, frekuensi tinggi. Saya nggak mau cari istilah yang stres, saya udah banyak stres dulu, saya mau tenang cari yang lama-lama. Nah itu semua seperti itu. Coin apa? Mempermudah sebenarnya. Dan eh, sebelum dari satu tahun yang lalu kita sudah berbicara tentang masalah kripto dengan saya punya kelompok-kelompok teman, teman SMA, sahabat. Ya mereka mempersiapkan pensiun mereka itu dengan aplikasi-aplikasi bibit ya kripto ada di Dana Reksa ya seperti itu. Mereka mempersiapkan diri empat tahun sebelum pensiun saya belum sempat mempersiapkan diri. Saya sekarang mempersiapkan diri istilahnya. Ya, 4 tahun sebelum pensiun. Ya, mereka mengajarkan kita satu kelompok ya. Jadi situasi seperti sekarang ya, ini kita anggap situasi yang sangat fuka. Fuka ini adalah uh, volatility ya, yang berubah-berubah terus. Terus uncertainly, tidak ada kepastian, complexity sangat kompleks dan ambiguity banyak orang pintar memberikan makna tapi belum tentu pintar untuk memberikan solusi itu ambigu jadi karena perlu keyakinan diri nah dalam hal seperti itu kita perlu buat kelompok teman kita ngadakan kelompok teman kelompok teman di dalam bicarakan masalah kripto saya masih belajar dia ngomong sama Tiang istilahnya anak Tiang itu udah kuliah di Surabaya ya, ya Tiang kasih modal saya nggak pernah biayain lagi karena dia udah main di Bitcoin sama oh, itu aman apa enggak? Saya bilang berisiko apa enggak itu Ya itu istilahnya ya kalau kita bicara risiko risiko, tapi bagaimana kita mengurangi risiko yang ada ya. Saya juga terbuka pikirannya. Jadi itu salah satu alternatif. Memang sih ya kalau untuk anak-anak muda ya. Mungkin ya kan istilahnya produktivitasnya memang memang agak agak mandek ya karena itu hanya modal di HP sama di apa namanya sama di komputer tapi kalau untuk orang-orang pensiunan bagus itu istilahnya tapi nggak tahu itu resmi apa enggak kita tunggu aja dari pemerintah asal jangan banyak-banyak pada menaruh duitnya di kripto supaya nanti tidak kita apa kehilangan tapi kalau yang lihat sih itu ada izin Bapepti dan segala macam jadi kripto itu adalah perdagangan koin ya di luar daripada perdagangan saham atau mata uang, nah, itu dia buat koin tersendiri. Di sana istilahnya tokohnya itu bitcoin dulu, ya. Bitcoin dan sekarang banyak sekali, ada ETH, ada ah, banyak banget ya, ada SIBA, ada WRX, dan Indonesia juga punya itu. Koinnya apa ya? namanya yang nggak ngerti, saya juga. Nah, ya, gold coin udah masuk di... Nih, nih. Di aplikasi mana maksudnya? Oh, Gold Queen ya? Keluar ya? Ada. Kalau yang lihat saya nggak tahu, aplikasi lain ya. Yang ada di Indonesia yang sudah ada pengawasan BAPEPTI hanya Toko Kripto dan Indodak. Ya, ini mungkin... Yeah. Mm hmm? itu ada yang baju hijau itu penggemar gol queen. Nah, ada yang, ag yang agak gemuk itu. <laughs> dia pernah cerita gol queen sama dia. Ya artinya begini, artinya uh, waspada tetap. Ya. Waspada tetap uh, mempelajari lebih dahulu lebih bagus ya. Karena uh, keadaan fuka tadi itu sekarang ini membuat kita itu menjadi harus lebih waspada. Jadi, paling tidak kita review dulu lah. Review dulu lah, secara baik, ya. Nanti baru kita bisa mengambil satu keputusan kalau ada keyakinan dan tanya orang yang berpengalaman. Nah, itu. Kalau proses saya seperti itu, ya. Saya cari teman yang berpengalaman, kita buat grup, ya. Artinya proses berjalan, dia bisa meyakinkan, kita eksekusi. Mulai dari kecil, kita belajar. Seperti itu. Nah, ada lagi kira-kira pertanyaan. Baik, terima kasih. Luar biasa tentang kreativitas Niki. Itu Haji. Jadi kreativitas ini seperti sesuatu yang hologram bisa masuk di mana saja. Jadi kita bicarakan dari budaya, kemudian dari ekonomi sampai di finansial tadi. Kita bicara sampai di kripto ya. Kemudian dengan uncertainty kondisi sekarang, fuka juga muncul dalam diskusi kita siang hari ini. Ya, jadi Mungkin karena kita sekarang ada Ibu Dekan di ruangan ini, Ibu mau sharing, silakan. Jadi uh, nanti tentang Bali kripto kita belajar bareng ini di DNA. <laughs> silakan Bu Dekan. Om success uh, karena saya diizinkan sharing, uh, saya sebagai dekan saya matur suno banget karena banyak informasi yang berat justru yang tidak pernah diberikan oleh dosen lain mungkin ya. Uh, saya tidak pernah mendengar dari profesor lain apa yang uh, Ratu sampaikan ekonomi berbasis budaya Niki. Titiang cuman mungkin sekali lagi pertanyaan Titiang untuk dimiliki oleh adik-adik Sarang Sami, mahasiswa yang mengikuti secara virtual. Titiang Siki Mantan, uh, Ratu menyebut bahwa strategi pengembangan ekonomi kreatif berwawasan budaya itu hampir sama dengan orin ekonomi. Yang titiang yang tanyakan begini, ini sehubungan dengan kearifan lokal yang kita miliki. Kalau kuera, dewa kuera ring Pair deran delapan nawasange itu kan juga dia di barat daya kalau nggak salah. Warnanya orin. Ini kebetulan saja kok sama dengan yang kita punya. Napi, Wenten, ya semacam literasi yang bisa kami pelajari. Kok orin ekonomik itu sama dengan paduan warna kue, betara kuere yang memang di peradiran Nawasanga itu memang dewanya ekonomi secara budaya Bali. Uh, mohon arahan dari Ratu yang bisa dimiliki oleh di tiang sarang sami fakultas ekonomi bisnis dan pariwisata matur sukses lurus ratu luar biasa pengejauhan tahannya tadi dari ibu dekan betara kuera atau ibu betara kubera sering disebutkan jadi posisinya di barat dengan warnanya orange apa konteksnya dengan orange ekonomi yang tadi tuh aji sampaikan gitu ya jadi meluas nih bu nih sarang-sarang meluasin lagi. Ya, ya benar. sebetulnya juga yang pernah berpikir ini di tahun 2010 waktu waktu perjalanan perjalanan di Nepresan ya untuk visi kota dan pasar nih. Dia juga nggak mengerti ya tadinya. Kok bisa ada disebut istilahnya seperti orange economic, Niki. Kalau kita lihat orange ekonomik ini sebenarnya warna orange ini benar kalau memang ibu bilang itu seperti nikel. Tapi kalau kita pelajari kita review lebih baik masalah orange ekonomik bukan dalam satu sumber, nah, bukan dalam satu sumber satu buku maksudnya nenggeng Buku-buku ya. yang lain maupun kita uh, kalau senang juga mensintesa, niki mensintesa apa istilahnya? makna-makna uh, orange ekonomi. nih ke. sebenarnya dia dia itu sebenarnya uh, seperti yang katakan tadi nih ke, genuine creativity dia sebenarnya, jadi ada potensi dalam tubuh manusia untuk menghasilkan kreativitas asli dirinya. dan dan kalau kita baca lagi di dalamnya, dalam integrasi kulturalnya dia, Integrasi kulturalnya ini, ini kan dalam diri manusia itu ada yang sifatnya material dan non-material di sana dia. Dia mampu untuk mengelola, ya, mengelola artinya, artinya apa ya, mengelola aset yang dalam tubuhnya mereka ini. Purusa prakerti ini kalau kita, kalau kita bahas nih segar di perusuh perkertinya itu ada keseimbangan. Artinya ada ruah bineda. bineda itu jangan dikatakan hitam jahat, putih baik, jangan sederhana begitu ya kita reviewnya harus lebih tinggi. Artinya keseimbangan ya. Jadi di sana itu seolah-olah ada istilahnya itu pantaraning ruwabineda. Tengah-tengah dari ruwabineda itu adalah kemurnian, ya, kebijakan. Jadi, ada menimbulkan satu kreativitas yang murni. Jadi, warna orange ini kan, mungkin dalam satu pihak ini, kan, memang napi, ya istilahnya ya. Ya, mungkin banyak yang memakai warna-warna uh, orange itu di negara-negara spiritual juga, oke. Okay? Dan kita tadinya menganggap warna orange itu menganggap warna yang sangat uh, mungkin di luar daripada konteks, karena kita banyak mengenal putih dan kuning ya istilahnya. Ternyata itu uh, warna ke apa ya kejayaan ya istilahnya ya. Kemurnian ya, warna kemurnian ya. Yang hanya mendapatkan konteks bahwa itu mencapai kemurnian, keaslian. Keaslian ya. Kalau kita hubungkan, sintesakan dengan genuine creativity, berarti ada karakter ada istilahnya kreativitas asli dalam dirinya dia. Dan kreativitas itu memang kalau sudah tercipta itu akan asli menjadi satu produk. Dan itu yang namanya taksu. Mungkin taksu itu warnanya urin. Nah itu yang tidak berani. Mungkin yang tidak berani nih kaya -kaya. Menyimpulkannya dia tidak berani. Cuman mensitesanya baru tapi ya Diinterpretasikannya baru seperti itu. Kalau Tiang lihat nih ya Kesimpulan sederhananya, taksu. Tapi, ya, inilah teman-teman yang yang dosen-dosen meng mengkaji lagi lah, nih. Jadi, gimana caranya bisa mengeluarkan warna orange dalam cakra? Ada mungkin itu bisa metaksu, <tuh> mungkin seperti Nika. Ke. Yang kebetulan juga pernah kemarin menjadi narasumber dari dosen di salah satu uh, uh, dari dosen di Gajah Mada yang pernah ceritakan, nih. Ke. Jadi beliau itu meneliti tentang masalah cakra dan sustainability dan keberlanjutan satu institusi, satu organisasi maupun satu usaha. Gimana seorang leadership menguasai cakranya di dalam membuat sustainability. Wah itu kan penelitian yang harus banyak dilakukan oleh UNHI itu sebenarnya. sana dia. Kebetulan dia jadi narasumber yang tanya dia kenapa saya harus jadi narasumber wah saya baca biografinya bapak dia bilang ya ya udah pokoknya apa adanya ya saya jawab tapi ya kita kan jawabnya tidak bisa untuk parsial tapi cakra kan sifatnya holistik dia semua nih, nah sekali ini boleh istilahnya ini mudah-mudahan kalau nggak salah kampus Udayana juga vibe-nya udah warna orange jadi ya saya udah lama bercerita dengan Sutrisna Dewi sangat tahu tentang masalah orange ekonomik nih ya. Jadi kalau warna oris itu menurut yang mereka adalah gimana kita menimbulkan taksu istilahnya. Metaksu istilahnya. Itu kan udah ada lambang urin sedikit sedikit itu, di kuning itu. Baru dikit kan? Nanti mungkin Ibu Dekan bisa memperbanyak warnanya. Kenten kira-kira Bu Dekan. Baik, Suksma pemaparan dari Tuaji tentang warna orange, kemudian konsep orange ekonomi itu sendiri. Baik, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita hari ini, jadi uh, singkat kata saya uh, mohon izin untuk bisa menyampaikan kesimpulan Niki Ratu Haji. Jadi penjelasan yang luar biasa tadi sudah dipaparkan oleh Ratu Haji, diawali dengan siwa nata raja tadi. Jadi lambang kreativitas tanpa batas. Kemudian disampaikan juga bahwa kreativitas meretas batas-batas ketidakpastian apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini. Nah, kemudian kreativitas asli atau genuine creativity itu melahirkan taksu. Jadi, taksu itu yang membedakan apa yang kita bisa lakukan atau seseorang bisa lakukan dan yang orang lain tidak bisa lakukan. Kemudian pengembangan ekonomi kreatif itu harus lahir dari universitas dan Unhi sendiri sebagai kampus dengan referensi ekonomi budaya berbasis kearifan lokal harusnya bisa mampu menjadi leadernya. Nah kemudian untuk menyesuaikan bahan baku budaya yang kita punya dengan kekinian itu memang harus kita lakukan sesuatu ya. Jadi menyesuaikan diri dengan era modernisasi contohnya adalah dengan digitalisasi. Kemudian melakukan revitalisasi hingga adaptasi. Stressingnya adalah merubah bentuk tanpa merubah jiwa yang ada di dalamnya. Dan kemudian kampus harus bisa hadir menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan apapun yang ada di masyarakat dengan menyeimbangkan kreativitas berbasis riset, khususnya berbasis kearifan lokal di dalam riset tersebut. Dan yang terakhir adalah menemukan kreativitas, artinya adalah menemukan sumber kesejahteraan hidup untuk kita semua. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Aplausnya untuk Bapak Ide Bagus, Rai Mantra Dharma Wijaya, jadi boleh saya sampaikan mewakili panitia setelah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Ratu Haji tadi, pantaslah kita sebagai orang Bali berbangga hati memiliki tokoh seperti beliau. Sekali lagi aplausnya. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada MC. Silahkan Puspa. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini kami akan mengundang Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, Ibu Dr. DRA Gusti Awiwimba, untuk memberikan cindera mata kepada narasumber yang didampingi oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia dan kedua penitia. Untuk itu, kami persilakan untuk ke tengah panggung. Ketua Baik, kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berita pelanggan sekali lagi yang paling meriah untuk semua moderator kita pada hari ini. Oke, okay, so, kalau ngobrolin soal ekonomi kreatif, emang pastinya seru banget ya dan gak akan pernah ada habisnya. Apalagi saat ini teknologi dan ekonomi berkembang semakin pesat di era digital ini. Nah, walaupun mungkin masih banyak pertanyaan yang mas mungkin belum terjawab, tapi sayang sekali karena waktu kita yang terbatas, kita harus mengakhiri sesi pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan ibu moderator yang sangat luar biasa pada hari ini. Mengingatkan kembali untuk teman-teman di online Zoom yang dan yang hadir di sini, bagi yang belum melakukan dan mengisi registrasi, silakan untuk melakukan registrasi untuk pemenuhan syarat mendapat poin di buku SKP serta sertifikat. Caranya, masuk ke link registrasi yang tertera pada bio Instagram at underscore atau bisa melalui link yang telah dibagikan pada link Zoom. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam acara Seminar Ekonomi Kreatif 2021. Semoga apa yang ada yang mohon maaf, semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan tentunya membantu mewujudkan ekonomi kreatif di Indonesia. Sampai jumpa lagi di acara kami selanjutnya, yang tentunya di acara yang lebih menarik dan lebih seru. Pastinya, mau lagi di seluruh panitia yang bertugas, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih ada kekurangan. Saya Puspa, pamit undur diri. Terima kasih, dan salam muda kreatif.